Sekali kita dapat berkumpul pagi ini untuk bersama-sama mengikuti sebuah pelatihan yang sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua, yaitu Coaching Skills for Global Leader, yang akan disampaikan oleh Lain Jimmy Susanto, anggota JLT Team, yang juga seorang motivator dan coach handal, yang jam terbangnya sudah sangat tinggi. Tapi tetap rendah hati. Hal ini terbukti di mana beliau biasa memberikan training coaching skills ini kepada bagi kliennya dengan biaya yang sangat tinggi. Tapi khusus Fellow Lions di Distrik 3071 kali ini, beliau akan menyampaikan dengan secara cuma-cuma sebagai dedikasi beliau sebagai seorang anggota Lions Club. Untuk itu, mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Lain Jimmy Susanto. Di sini dulu. Coaching Skills for Global Leaders ini adalah sebuah workshop yang bertujuan untuk meningkatkan pengaruh kita sebagai seorang pemimpin, meningkatkan kepemimpinan kita, meningkatkan komunikasi kita terhadap rekan kerja kita, tim kita, dan kita sebagai anggota Lions Club. Nah, menarik kan? Dan sebelum kita mengenal lebih jauh tentang Lain Jimmy Susanto, coach handal kita hari ini, mari kita mendengarkan sambutan dari DC Brata sebagai JLT Coordinator. Waktu dan tempat, saya persilahkan DC Brata. Terima kasih, Landria. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya Fellow Lions bahwa pada series pelatihan yang dilakukan oleh JLT setiap bulan, dan ini adalah juga melanjutkan dari dua minggu lalu di mana kita juga melakukan communication. Jadi mengapa sequence-nya adalah communication dua minggu lalu, mungkin ada beberapa yang hadir. Coaching ini itu saja harus akan bisa dilakukan bila kita memiliki skill dalam apa yang kita akan coach, tapi faktor penting juga adalah communication. Jadi dalam kita mendeliver, memberikan coaching, dan coaching ini saya kira tingkatnya berbeda-beda ya. Artinya, apakah kita coaching kepada orang yang lebih muda? Kita juga bisa memberikan coaching pada orang yang lebih senior, tapi hanya caranya mungkin berbeda. Ya, delivery-nya berbeda. Dan itu sangat berpengaruh pada style communication kita, style leadership kita, dan sebagainya. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Lain Jimmy, ini nanti diharapkan akan menginspirasi kita untuk lebih memperkaya atau menguatkan kemampuan coaching kita ya, coaching fellow lion semua, kepada baik itu kepada anggota di klub ataupun peers ataupun siapapun ya. Jadi coba nanti juga Lain Jimmy akan memberikan apa practices. Nah, dalam practices itu nanti kita juga akan bisa melihat bagaimana kira-kira kita akan bisa meminta feedback dari yang lain, apakah cara saya udah appropriate atau tidak ya. Oke. Okay. Untuk itu mari kita langsung saja untuk minta Lain Jimmy untuk memulai ini. Silakan Lain Jimmy. Terima kasih. Oke. Nah, mohon saya memperkenalkan diri Lain Jimmy dulu, boleh? Oh iya, iya. Sorry. Yeah. Oke, okay, Lain Brata. Terima kasih, Lain Brata, atas sambutannya. Baik, mari kita mengenal sosok Lain Jimmy Susanto. Lain Jimmy adalah anggota dari Lions Club Jakarta. Infinity ya, Lain Jimmy? Iya. Yeah. Yes. Yeah. Dan kalau kita lihat di sini, CV beliau sangat panjang sekali ya, tapi saya akan membacakan secara garis besar. Beliau adalah Bachelor's Degree of Metaphysical Science the University of Metaphysics USA dan Metaphysical Practitioner's Diploma the University of Metaphysics USA, ordained Metaphysical Minister
of the University of Metaphysics USA dan Magister Management Business Management STI IDMT Surabaya Indonesia. Dan beliau juga adalah coach yang di-recognize secara internasional, yaitu 100 Best Global Coaching Leader Award Winners, Quality Award Winners, International Best-Selling Author, Invited an NLP Discussion with Malaysia's Minister of Higher Education, and Invited to Train NLP in Malaysia, Thailand, and India. Itu secara garis besar. Ya, mengenai Lain Jirini Susanto. Kalau kita panjangkan, kalau kita bacakan semua the text, it will take the whole day. Jadi saya tadi meringkas saja CV daripada Lain Jirini Susanto. Baik, mari kita akan segera memulai workshop kita hari ini. Workshop akan dibagi menjadi beberapa bagian seperti tadi Disidata sudah sampaikan, yaitu sesi teori, sesi praktek, dan sesi tanya jawab. Dan saya harap dan mohon juga seluruh peserta bagi yang bisa ya selama mengikuti jalannya workshop dapat mengaktifkan screen-nya sehingga wajahnya dapat terlihat di layar dan mohon untuk memute mikrofonnya dan menyalakan hanya jika akan menjawab pertanyaan dengan raise hand sebelumnya atau menuliskan di kolom chat di Zoom ini. Demikianlah, selamat mengikuti workshop ini. Lain Jimmy, the screen is yours. Oke, terima kasih moderator sama PC. Oke, selamat pagi teman-teman. Ya. Selamat pagi. Oke, saya mau kasih bocoran aja. Jadi coaching skill ini bukan nanti Anda menjadi coach. Tidak. Ini banyak sekali materi ini digunakan untuk para C-class, jadi CEO, CFO, CMO, untuk bagaimana berkomunikasi lebih efektif. Jadi materi ini bisa diganti dari namanya leader as a coach. Jadi bukan lantar jadi keluar-keluar, oh coach jadi coach ya. Nah, jadi di sini untuk pakai untuk berkomunikasi, dan sini sudah sering dipakai juga untuk NGO, non-profit organizations. Jadi terakhir saya bawain juga ke NGO yang flora dan fauna. Jadi relawan semua yang ikut, tapi dari mancanegara. Dan menggunakan metode ini juga bisa mengatasi generation gap. Jadi misalnya yang Anda lebih bersenior atau Anda yang lagi lebih junior, berhadapan orang yang umurnya lebih senior atau yang lebih junior. Dengan metode ini, coaching skill ini, itu membantu ya. Jadi itu bocorannya aja. Nanti kita juga akan ada sesi praktek. Sebelum praktek, saya akan memberikan satu kali sesi demonstrasi. Ya, jadi kita bisa setengah hari kita sampai jam 10-an kita bahas teori. Habis itu kita demo, satu orang akan saya coaching live di sini. Jadi real case, siapa yang mau di coaching nanti langsung dapat bisa manfaatnya. Kemudian kita akan masuk ke breakout room untuk praktek bersama sendiri-sendiri untuk coaching-nya. Dan apa yang akan Anda lakukan supaya nanti misalnya Anda, kebetulan di sini ada klub yang masih baru, kemarin baru charter, dan ini bisa menggunakan metode ini untuk bisa mengoptimasi setiap mentor-nya. Oke, okay, mari kita lanjut. Coaching skill for global leaders. Oke, ini sedikit saya aja. Saya skip aja lah. Sudah dibahas sama lain ya juga. Oke, okay, ini buku-buku saya ada penerbitan, ini guru-guru saya aja. Oke, okay, so ke sini, kita nanti ada survei yang dilakukan ICF Global Studies. Saya juga member ICF Global dan Jakarta Chapter. Terus what is coaching, what is not coaching, dan coaching versus other professions. Ya. Terus akhirnya bagian keduanya kita mulai ada execution of coaching. Nanti ada coaching framing. Nah, coaching framing ini sangat menarik. Ini bukan hanya digunakan untuk memulai sesi, tapi dapat digunakan untuk memulai setiap RM, setiap meeting, setiap pertemuan yang mau ditemui. Gitu ya. Ini rapport building. Rapport building itu dari NLP base. Bagaimana Anda membangun rapport dengan menggunakan bagian-bagian tubuh kita, 5 panca indera kita. Dan tentunya nanti skill coaching-nya pakai base NLP adalah process of change.
ini intisari dari segala mau coaching, mau konseling, mau konsultasi dan sebagainya. Nanti kita masuk ke demo coaching, terus kita praktek peer coaching. Nah, ini yang paling seru. Karena sebenarnya program ini sudah kita lakukan di GLT tahun lalu juga. Cuman nggak sempat waktunya untuk praktek peer coaching-nya ya. Kali ini saya minta extra time sampai jam 12-an supaya bisa dapat praktek peer coaching-nya ya. Dan kita close dengan everybody needs a coach. Oke. Nah, teman-teman kalau ada yang ingin bertanya silakan klik aja di chat atau di raise hand ya. Most presentation-nya game plan-nya aja, delivery dalam bahasa Indonesia. Kalau mau take pictures, mau screenshot silakan. Presentasi nggak given, nanti bisa direcord, karena nanti saya record, nanti akan saya share ke YouTube saya untuk bisa di-share ke YouTube-nya Distrik atau YouTube-nya GLT Berata, ada bikin YouTube untuk GLT punya recording. Oke, okay? Feel free to ask, dalam sesi coaching juga boleh. Oke, and then ini survei secara global dilakukan waktu itu sama ICF, International Coaching Federation. ICF adalah organisasi coaching terbesar di dunia. Segala macam training atau coaching berbasiskan kompetensi coach, tuntutannya organisasi ICF lagi ya. Jadi 90%, 99% satisfied dengan overall experience selama ada di coaching, dan meningkatkan produktivitas cukup tinggi, membuat orang menjadi lebih positif, dan tentunya return of investment. Ini kita ngomong di corporate base ya. Saya belum dapat survei yang di NGO. Nah, ini untuk return of investment, 86% mereka yang invest waktu, invest dananya di perusahaan tersebut, dapat 86% investmentnya balik. Nah, increase productivity. Dengan coaching, ya, menggunakan skill coaching ini dapat meningkatkan produktivitas. Nah, Anda bisa bayangkan kalau di Lions Club, di mana Anda bisa menggunakan coaching untuk bisa meningkatkan performa kerja, 70%. Ya, business management atau manajemen sebuah organisasi, 61%. Time management juga lebih efektif, meningkat 57%. Dan team activities. Jadi, keefektivitas dari sebuah tim sampai 51% meningkatnya. Nah, klien-klien yang terpuas 99%, berarti 90% puas klien-kliennya. Orang-orang menjadi lebih positif dengan self-confidence 80%, 73% improve relationship antar peers, dan 72% improve communication skill, dan tentunya life-work balance menjadi 67% meningkat. Nah, singkatnya adalah bagaimana dan apa itu proses coaching dilakukan, ya. Definisi dari coaching adalah, nah, dari saya ambil beberapa topik ya, dari ICF adalah coaching itu sebuah partner. Nah, di sini yang kita mau terapkan adalah gimana coaching ini menjadi sebuah partnering dengan klien sebagai thought provoking dan creative process. Tapi dalam organisasi, bagaimana mengaplikasikannya supaya kita equal dan menggunakan coaching ini sebagai alat bantu untuk bisa meningkatkan komunikasi dan influence yang lebih tinggi, dengan memaksimalkan apa yang mereka, orang yang kita hadapi, untuk bisa kita bantu supaya dia mempunyai proses yang lebih kreatif. Nah, kalau dalam proses klien adalah coaching sebuah praktis untuk membantu klien untuk mencapai apa yang dia inginkan, the personal goals-nya. Ya, kita bisa menggunakan variety metode. Hari ini saya kasih salah satu metodenya, supaya mereka bisa mencapai setting dan apa yang mereka inginkan. Nah, kalau di organisasi gimana? Sama, kita punya satu goals. Terkadang kita terbentur karena halo J. DG udah datang. Selamat datang DG. Jesse. Nah, ya. Lain Rianawati ada resen, ada yang mau ditanya atau kemencet? Ah, enggak ada. Oke. Nah, kalau dalam di organisasi, terutama NGO seperti social club kita yang bantu, dan kita para profesional juga. Nah, dengan cara begini kita menggunakan sistem coaching supaya mereka bisa lebih
keluar dia punya apa yang mereka inginkan dan prosesnya dan pencapaian dari goals bersama tersebut. Dan tentunya life changing experience, coaching is a life changing experience, jadi dapat mengubah seorang dalam proses pekerjaannya, dalam lingkungannya, sampai leadership skill-nya. Dan tentunya coaching membantu orang untuk mereka bisa mencapai ke potensi mereka dan unlock source of creativity dan produktivitas dengan cara bertanya. Ya. So, okay, coaching done. Sebuah proses, ini ada lagi dari MCF, saya bernaung juga di Meta Coach Foundation. Coaching sebuah mobilizing resources dari klien. Jadi kita menggerakkan resources klien untuk mencapai suatu kesepakatan. Nah, dalam sesi ini, saya bisa mengajarkan juga bagaimana kita bisa meng-unleash talent, passion, dan potensial dari klien. Nah, tapi kalau kita di club, kita menggunakan ini untuk mengoptimalkan potensi dari setiap member. Nah, bagusnya tadi ini saya sarankan untuk PSTM, ya minimal di pengurus dari klubnya. Dan nanti banyak tim, kebetulan di sini ada beberapa yang baru charter, supaya bisa tahu bagaimana timnya 20 orang nih masih baru dan mereka masih semangat, dan bagaimana kita bisa optimalkan mereka. Dan bagaimana kita bisa menguatkan mereka, ya? Oke, nah dalam proses ini coaching juga menghargai klien sebagai expert dalam hidupnya, pekerjaannya, dan percaya bahwa setiap klien adalah kreatif, resourceful, dan penuh. Nah, di dalam organisasi terutama kayak Lions Club, kita juga menggunakan ini supaya apa? Setiap member yang akan kita komunikasikan, mereka sudah punya keahlian tertentu, punya kemampuan tertentu, kita cuma membantu dan menggerakkannya saja yang berjalan apa semuanya, mereka semuanya kreatif, resourceful, dan utuh. Nah, di sini juga dalam proses dapat mengidentifikasi self-limiting belief dan skill gaps. Nah, terjadi di dalam organisasi, self-limiting belief ini akan kelihatan. Nah, skill gaps, nah kita ada skill gap berarti ada kurang ilmu, makanya ikut pelatihan-pelatihan kayak di GLT. Ya, coaching juga sebuah focus conversations that primarily uses questions. Dalam coaching, banyak orang pikir, ah, ini cuma ngomong-ngomong, cuma tanya-tanya doang, ya kan? Ternyata ada polanya, ada patterns-nya, ada strukturnya dalam proses coaching tersebut. Sehingga nanti dalam sesi ini saya usahakan bisa teman-teman mendapatkan kerangkanya supaya bisa mendapatkan cara untuk coaching, supaya nanti dapat hearts of things and facilitate change and transformation. Nah, ini tujuannya ya. Nah, apa yang bukan coaching? Yang pasti bukan ngajar. Kalau sekarang saya lagi teaching, lagi mengajar, lagi sharing, dan pasti bukan mentoring. Dalam organisasi Lions Club gini, mentoring sangat ketat sekali, sangat senioritas memberikan informasi ke junior. Kenapa? Dalam organisasi pasti ada mentoring. Tapi ketika kita lagi menggunakan coaching, kita harus copot tuh ya istilahnya topinya sebagai mentor, topinya sebagai teacher, oke? Okay? Dan pasti coaching bukan forcing, tidak memaksa atau bahkan mendikte, kamu harus gini, nah, itu bukan coaching lagi ya, bukan terapi ya, bukan konsultasi, nah, bukan konseling, dan pasti bukan ngobrol-ngobrol belaka ya. Di sini ada IPP saya, nah, ini ada coach juga yang datang. Nah, apa professional coach? Nah, professional coach kita lebih nanti kalau ada mau lebih ke professional coach nanti saya kasih akses-aksesnya untuk belajar mau lebih serius. Tapi di sini singkat saja professional coach adalah dia bagaimana bisa menjadi discovery, verify clients mau achieve apa. Tapi dalam rangka ini Anda bisa menggunakan coaching untuk memfasilitasi. Kenapa sih dia mau join Lions Club dan bagaimana kita bisa memenuhi keinginan dia sebagai member, ya kan? Dan nanti bisa membantu klien atau membantu kita punya member untuk self discovery. Ternyata dengan ikut ini banyak kegiatan, banyak level-level yang dari leadership. Jika teman-teman masih di klub, perbanyak kekuatan di klub, habis itu masuklah kita ke
kabinet yang lebih luas. Itu lebih seru pengalamannya dan lebih banyak lagi teman-teman. Ya. Dengan coaching juga kita bisa membantu menggali client generated solution. Banyak sekali kalau kita dalam coaching di klub organisasi seperti gini, jadi nanti kita bisa tanyain, menurut kamu seperti apa yang lebih bagus? Akhirnya dia punya ide yang keluar dari brainstorming dan lebih banyak. Jadi banyak ide yang bisa dipakai. Jadi ketika kita lagi RM, kita lempar pertanyaan dengan pakai coaching skill, nanti setiap orang akan mengunculkan idenya. Memang jadi banyak, nah kita tinggal pilih aja. Nah jadi banyak nanti solusinya dan strateginya dari member. Nah presiden PSTM yang lainnya udah tinggal, oh ya yang mana kita pilih. Bahkan kalau mau kita survei aja. Nah yang mana kita mau, yang mana lebih bagus. Udah, siapa yang mau jalan? Udah tinggal kita pilih. Dan pakai coaching sangat enak, sangat cepat ya. Dan tentunya nanti begitu mereka yang mengeluarkannya, yang strategi dan solusinya, mereka yang akan bertanggung jawab dan mereka akan kerjain secara penuh. Ya, ini sudah terbukti berkali-kali. Ketika mereka yang munculkan ide, ya udah, gue yang kerjain sampai selesai. Nah, jadi kita sebagai leader juga lebih enak dan si member juga lebih enak karena dia contribute, gitu kan? Wah, ada PDG Satyo juga, manajer senior, kasih sesi. Dan proses ini juga membantu clients meningkatkan outlook mereka pada kerjaan mereka, baik work and life. Dan tentunya dengan coaching skill ini bisa mengimprove leadership skill mereka dan unlock their potential. Oke, nah, what is coaching and what is not coaching? Nah, biasanya di sini kalau coaching kita ngomong dalam kerangka coaching and coaching, partnership antara coach dan coachee-nya. Jadi kalau kita para leaders menggunakan topi seorang coach, jadi kita ngomongnya partnership, kita equal ya. Nah, kalau what is not coaching adalah menggunakan advice. Ya, apa yang kamu harus kerjakan ini udah masuknya ke consultation atau consulting. Yang keduanya adalah coaching is a positive focus way to explore options and opportunities. Jadi kesempatan untuk kita menggali kesempatan yang ada, peluang-peluang ada, atau pilihan-pilihannya apa aja ya, ya kan? Dan kita bisa dengan coaching gini, kita lagi di organisasi, kita bisa, saya bilang, ini bisa kita explore apa aja sih solusinya, strategisnya apa aja, dengan melempar pertanyaan kepada dalam RM itu bisa kita explore. Nah, tapi yang not coaching adalah masuk ke ranah mentoring adalah menganalisa dan belajar dari profesional yang lebih berpengalaman. Itu biasa mentoring. Tapi di organisasi kayak lain, mentoring tetap pasti ada. Cuman nanti ketika kita menggunakan metode coaching, ya kita separate antara mentoring dan coaching tersebut. Ya. Nah, coaching is a process to create solutions resulting sustained change. Nah, di sini kalau kita lagi megang klien, biasanya ada proses dalam coaching ini yang nanti dia melakukan suatu perubahan yang berdampak signifikan dan mengubah seseorang tersebut. Nah, dalam organisasi juga bisa melakukan seperti itu. Banyak metode-metode coaching, jadi akhirnya member kita terlibat dan akhirnya dia secara penuh dalam konteks proyek-proyek tersebut, supaya dia bisa melakukannya nanti jadi calon-calon leader di klub itu sendiri. Nah, what is not coaching is quick fix, jadi kayak pemadam kebakaran. Jadi kalau di coaching kita membantu mereka supaya mereka bisa create solusinya sendiri, akhirnya mereka belajar. Sedangkan kalau kita beresin, jadi misalnya ada PSTM, ada problem sedikit, ada yang langsung terjun, langsung benerin, of course bisa pemadamin apinya, tapi member kita tidak belajar, tidak bersama-sama belajar, sehingga tidak membuat suatu hasil dari pengalaman tersebut. Oke, okay. Nah ini perbandingan sedikit saja. Habis itu nanti kita udah mulai masuk ke fun part-nya. Bedanya apa ini jika menggunakan topi-topi yang berbeda?
antara coaching beririsan dengan mentoring, beririsan dengan consulting, beririsan dengan training, dan beririsan dengan counseling. Oke, nah ini ada metode-metodenya, perbandingan-perbandingan antara mentor, consultant, counselor, dan coach. Di sini di Lineup tadi saya bilang pasti ada mentor ya. Dan di sini saya memperkenalkan konsep coach-nya. Nah, kita baris berdasarkan purpose, fokus, methods, agenda, dan modelnya. Sistemnya kayak seperti gimana. Kalau mentor biasa memberikan pengalaman, ya, skills, dan knowledge yang dia dapat selama dia berproses. Nah, kalau fokusnya menggunakan kekuatan atau pengalaman dari si mentor tersebut. Nah, kemudian metodenya banyak sharing, banyak kasih tahu, ya, banyak modeling, ikutin aja. Gitu, ya kan? Kemudian yang set agenda biasa si mentornya yang kasih tahu. Ya kan? Ditanya, okay, ini ada begini-begini, gimana? Okay, kita kasih tahu. Nah, itu biasa yang terjadi di mentor. Konsepnya atau modelnya parent and child. Itu mentoring. Ya. Di Lions Club ini sangat efektif sekali untuk dalam organisasi. Oke, konsultan. Konsultan memberikan expert knowledge and advice, ya, memberikan pengalaman, tapi berdasarkan pengetahuan dan memberikan nasihat dengan fokus biasa problem solving. Jadi kalau ada masalah dipanggil untuk beresin. Di Lions Club juga bisa kayak gini juga, ya. Metodenya observation, telling, dan advising. Ya, observasi dulu, dia lihat apa yang dilakukan, apa yang salah, apa yang bisa dibenerin, baru di telling, baru dikasih solusinya. Oke, biasa set agenda kalau ada masalah, ya, atau tugas yang harus diselesaikan. Konsepnya adalah teacher dan student dengan modelnya, ya. Nah, kalau counselor, ya, rasa di sini juga ada teman-teman yang counselor. Ah, ini membantu masalah lalu, ya, masalah lu atau masalah lalu, ya kan. Jadi untuk pas, ya, problems, ya, brokenness, ya, disorder dan sebagainya. Itu tujuannya supaya kenapa presentnya beres, future-nya beres, ya. Fokusnya menghadapi emosi jiwa, ya, yang terjadi di masa lalu. Kemudian konsepnya menggunakan metode terapi. Yang menentukan agenda biasa konselor, ya, berdasarkan cerita dari kliennya. Oke, selamat pagi semuanya. Kalau ada mau bertanya di sini atau ada link lain, bertanya langsung chat aja line Jenny untuk chat di sini atau raise hand, nanti akan saya fasilitasikan, saya bantu baca. Oke, chat agenda biasa konselor dengan menganalisa cerita. Biasa kalau di konseling itu kliennya akan cerita dulu masalahnya, jadi konselernya kayak ngeracik, ya, konsepnya kayak dokter pasien, ya, jadi ceritain dulu masalahnya, oke, gue kasih obatnya nih, gitu kan, ya, jadi dokter dan pasien. Nah, kalau dalam coaching, nah, coaching biasanya dilakukan untuk membantu personal discovery dan accelerate growth. Jadi biasanya coach berhadapan nanti dengan orang-orang yang kita mau bertumbuh, ya kan? Tapi bisa nggak coach untuk mengatasi yang problematik? Bisa juga, gitu kan? Tapi fokusnya kita tetap ke future goals dan action. Kalau kita bilang maunya apa, what do you want? Nah, jadi konsepnya kita nggak mikir ke belakang, mikir ke masa sekarang dan ke depannya. Nanti kita buka lagi berikutnya. Dan metodenya gimana? Bertanya dengan pertanyaan. Nah, pertanyaannya pun kita ada strukturnya, ya. Awal-awal saya belajar sampai ratusan pertanyaan untuk bisa mengajukan yang kuat, yang bagus, ya. Ternyata lama-lama kita cukup dengerin, dan habis itu kita baru bisa bertanya. Nah, yang set agenda biasa klien, ya. Kita hanya memfasilitasi, konsepnya adalah partners. Oke. Press,
kalau begitu lebih mudah jadi coach ya. Tidak semuanya lebih mudah jadi coach. Ya, kalau saya untuk jawab pertanyaan Pres Hananael, kita harus bisa fleksibel ini. Ya, harus. Jadi kalau seorang coach dia nggak bisa ngajar orang, nggak bisa training, nggak bakal kuat. Kalau coach dia nggak bisa consulting juga nggak bakal kuat ya. Kalau saya ya harus bisa membantu kliennya gitu. Jadi bukan urusan jadi coach lebih mudah, no. Cuman kalau dalam ranah dalam organisasi yang saya mengajar sekarang ini buat leadership adalah menggunakan skill ini atau kemampuan ini untuk memfasilitasi lebih cepat, lebih efisien dan lebih efektif. Tapi belum tentu lebih mudah. Gitu, Pres. Nah, ini perbandingannya kalau ini melakukan enggak salah, tapi bolehlah saya bahas sedikit ya. Ini kerangka-kerangkanya berdasarkan kompetensi ya, karakter dan tentunya dalam angka konteks yang lebih organisasi, karir dan life. Terus tergantung lagi dari based on client atau based on coach, one to many to group atau one to one ya. Nah, dalam di sini ada yang dilakukan managing, ya, ada yang training, ya ini business coaching, ini scope-scope-nya lah, scope-scope kerjanya. Ini nggak usah kita sebut aja. Nah, kalau dalam ini cukup penting ya. Saya mau nanya teman-teman ya. Kalau kita berfokus kepada masa lalu, nah, dan kita mengajarin telling itu biasanya terapi. Tapi kalau hubungannya bahas banyak masa lalu dan bertanya konsepnya, lebih banyak counseling atau counselor ya. Nah, kalau kita ngomong future dan telling, nah ini biasanya masuk ke consulting atau enggak mentoring. Nah, coaching gimana? Coaching ke sini ya. Kita lebih banyak ngomongin oke, ke depan maunya gimana, apa yang mau dilakukan dan kita dengan metode bertanya ya, bukan telling. Kalau telling maksudnya mentoring. Jadi dalam klub kalau presiden bisa bertanya, nanti dari situ baru memutuskan yang mana. Oke. Okay? Sampai sejauh ini ada yang ingin bertanya? Tadi ada lain Jenny ingin bertanya. Kalau mau bertanya boleh, mau raise hand atau mau unmute. Ada yang mau tanya ya? Enggak ada. Oke. Okay. Oh, saya mau tanya. Boleh. Ya, Len Jimmy, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Melihat tadi slide yang pertama dan juga beberapa penjelasannya, kalau kita Kenapa? Oh, iya. Biasanya link di dan istilah antara atasan dan bawahan. Ya, halo. Putus. Pertanyaannya apa boleh diulang? Mungkin apa set aja kali ya? Boleh. Oke. Okay. Thank you. Putus-putus soalnya suaranya. Ya, nggak apa-apa. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Lain Yani. Oke. Okay. Dalam praktek seorang coach sepertinya wajib menguasai metode. Nggak wajib. Ya. Kalau Anda seorang coach cukup menguasai listening sama asking questions itu doang. Listening maksudnya gimana kita dengerin mereka punya yang ingin disampaikan. Jadi coach itu mendengarkan coachingnya ya, dan kita hanya memfasilitasi aja. Ya. Dan kita dengan bertanya dan simply asking question and listening itu udah dua kompetensi yang wajib. Nah, gitu kan. Tapi kalau consulting, mentoring, counseling semuanya wajib, enggak. Bisa keder ya, nguasain semuanya itu butuh waktu sekali. Karena untuk mentoring Anda harus sudah pengalaman sekali, untuk consulting itu ada belajar banyak banget. Kayak saya kemarin mau belajar HR, saya belajar lagi HR ya. Banyak sekali kerangka-kerangkanya gitu. Jadi enggak usah. Kalau Anda prakteknya seorang coach, ya udah, kalau kuasanya di situ, kuasain aja listening skill sama asking questions, dan udah fasilitasin aja. Itu kalau konselor harus sekolah lagi konseling, ya.
sekolah konselor, psikologi lagi dan sebagainya ya. Bersertifikasi lagi, no no too much, nggak usah. Kita nggak usah menguasai semuanya. Ya, kuasain skill yang Anda dalamin. Biasa seorang coach ketika dia ambil sertifikasi coach, dia udah punya background sendiri. Gitu. Kalau saya backgroundnya adalah NLP sebelum masuk ke coach. Dan dalam coach ada NLP, dalam NLP ada coaching. Oke, gitulah nih. Ya, ada lagi yang bertanya? Siapa lagi di sini? Oke, nggak ada. Kita lanjut. Ini perbandingan saja. Perbandingan yang simpelnya untuk para tiga ini, coaching, consulting, dan terapi. Oh ya, saya ingin menyapa KD Indra. Saya waktu ikut briefing rapat kabinet, wah dia cakep banget menggunakan coaching skill ini. KD Indra mana KD Indra? Nanti kita minta sharing tuh, apa yang dilakukan waktu kita rapat daerah pertama, dia menggunakan coaching dengan cakep sekali, memfasilitasi para presiden-presiden di klubnya. Itu keren banget. Nanti saya mau panggil KD Indra ya. Andre Indra, absen KD Indra. Ya, itu dipakai banget untuk memfasilitasi 4-5 presiden. Nah, itu cakep banget pakai coaching skill itu untuk memfasilitasi para presiden ya. Nah, kita bandingin tiga kerangka ini, consulting, terapi, dan counseling. Saya bahas dari paling kiri. Consulting ya, dibayar untuk come up with ideas, answers ya, focus on organization performance, strive on objective ya, provide consultative analysis of problems ya, and then dia juga memberikan advice on individual leaders on business matters. Kemudian juga terkadang membantu di manajemen in goal setting. Ada juga kita organizational ethics ya, yang dibayar untuk perusahaan. Nah, kita ke kanan ke terapi. Terapi banyak fokus on the past ya, diagnosis and treat dysfunctionals. Jadi analisa dulu ya, dia ada buku tebel namanya DSM-5 untuk analis disorder apa kamu ya kan. Kemudian juga ada medical ethics, jadi ada kode etik profesi ya. Kalau psikolog ada kode psikolog, kalau dokter juga ada ethics-nya. Kemudian dibayar oleh individual ya. Terus dengan sama dibayar untuk bertanya pertanyaan yang tepat ya. Meng-tackle difficult issues ya, fokus pada perubahan secara individual ya, mengeksplor subjective experience, jadi masalahnya apa, masalah lalunya apa, dan itu nanti dia bisa menganalisa yang terjadi pada yang bersangkutan. Nah, kalau coaching kita berisan sedikit sama consulting dan terapi, tapi di sini kita fokus ke future, jadi sekarang dan seterusnya mau kayak gimana ya, itu masa depan. Foster individuals performance ya, dalam bisnis konteks, kalau di sini kita dalam organizational context untuk Lions Club ya, membantu eksekutif discover their own path. Nah, irisannya pasti dalam ini ada ya, coach juga dibayar untuk bertanya pertanyaan yang benar ya, yang sesuai. Oke, ada pertanyaan di sini. Press. Apakah coach dalam menggunakan metode grow goals? Yes. Tidak saya bahas grow. Tapi nanti core dari grow-nya akan saya bahas. Jadi ada intisari dari grow. Sebelum grow ada ini. Ya, nanti saya buka, tenang aja. Grow itu memang udah dipakai secara umum dari tahun 80-an. Di coach banyak pakai grow. Nanti saya kasih namanya process of change, POC. Itu cikal bakal menurut saya adalah cikal bakal daripada grow. Oke, nah ini setting frame. Setting frame itu menentukan pembukaan dalam coaching session. Tapi di sini saya mau ngajarkan juga dalam ini bisa digunakan sebelum meeting, sebelum Anda RM membuka sesi dan sebagainya.
ini sangat bagus. Ya, lain Rianawati, Anda Yani ingin bertanya resen? Silakan kalau mau unmute dan bertanya. On cam juga boleh. Halo. Jimmy, itu ada dua pertanyaan di chat dari Lion Yani sama satu lagi. Sudah saya jawab tadi. Yani Cardono sama Pres Hananiel kan? Sama Hananiel Eko ya. Putra. Iya, sudah saya jawab untuk sudah dijawab. Untuk grow. Kalau Lion Yani udah, kalau coach enggak usah menguasai metode consulting mentoring ya. Ilmunya PDG Satyo aja saya belum menguasain semua tuh ya kan. Bisa berabad-abad. Ya kan enggak. Oke. Okay. Yang lain Rianawati present ingin bertanya. Saya udah enggak. Oke. Okay. Nah, izinkan saya lanjut kalau tidak bertanya. Nah, ini setting frame in coaching sessions. Ini saya lupa belajar ilmunya di mana, tapi akhirnya saya ajarkan di kelas coaching saya. Sertifikasi coaching juga saya ajarkan. Ini untuk menentukan nanti kita mau kerangka kedepannya gimana ya. Setting frame nanti Anda boleh pakai ini di meeting. Biasa saya ketemuan, saya RM, meeting sama orang, mau interview sama orang pun saya menggunakan setting frame ini ya. Kerangkanya seperti ini sebagai introduction, pengenalan. Sangat bagus untuk rapo, bisa digunakan untuk pacing to leading, bisa pemanasan sebelum coaching ya. Dalam coaching ini bisa juga pre-coaching dan menjelaskan coaching agreement, biasanya selesai dalam waktu 5 menit. Di awal-awal framingnya saya adalah saya menyebutkan kerangka dan apa yang akan kita lakukan, durasi waktu dan sebagainya ya. Teman-teman kalau mau praktik nanti saya kasih kesempatan untuk praktik untuk bikin. Jadi Anda bisa bikin ini untuk dalam RM Anda atau kegiatan Anda dan sebagainya ya. Jadi kerangkanya entar ada pertanyaan. Oh ya, ini lain jenisnya ya. Bentar. Teman-teman saya baca dulu ya. Dalam corporate performance management sering ada aktivitas coaching antara bawahan dan atasan dengan tujuan performance improvement untuk mencapai KPI yang telah ditentukan. Berdasarkan penjelasan tadi, terminologi coaching jadi kurang tepat. Yes, di dalam organisasi ini mulai bergeser ya, karena kita di ICF kita banyak mencanangkan coaching culture in corporate. Nah, di sana banyak dibikin kayak coaching klinik. Ya nanti mungkin PDG Satyo bisa sharing pengalaman dia juga. Corporate performance management itu nanti jadinya bukan coaching sebenarnya. Karena nanti dia akan mencari yang salah di mana, kekurangannya di mana, ya kan? Kalau kita memfasilitasiin coaching untuk KPI bisa nggak? Bisa, tapi kita lihat how we can improve them. Jadi tergantung cara pemakaian yang bersangkutan di saat bersamaan di sana. Kalau udah bawahan dan atasan, bawahan cuma manut wae gitu. Iya aja gitu. Tapi tidak bisa meng-create suatu enlightenment atau pencerahan dari yang bersangkutan atau yang which is dari atasan ke bawahannya tersebut ya. Jadi kalau dulu saya bawa ke suatu orang bisnis di Indonesia masuk coaching klinik udah takut semua. Saya salah apa, Pak? Gitu kan. Waktu itu saya dipanggil sebagai external coach coaching klinik ya kan. Ternyata enggak. Jadi waktu itu saya di-hire untuk selektif beberapa senior redaktornya mulai jadi salah satu direkturnya untuk memberikan rekomendasi ada 5. Jadi malah ada salah satu dari 5 itu merasa kayak, gue salah apa sih? Gue sampai dikirim ke Allah. Jadi agak ofensif. Ternyata saya jelasin begini-gini, saya kasih bocoran. Oh, dia lebih tenang, lebih open, dan sebagainya. Awal-awal udah kayak, gue salah apa? Panggil orang luar, gitu ya. Jadi, kerangkanya luas sekali, lain jenisnya. Karena kalau dibilang kurang tepat, bisa juga memakai coaching untuk di performance management, terutama untuk mencapai KPI yang telah ditentukan. Kalau saran saya pakai coaching itu di awal.
di awal bisa kita bedah, habis itu di mixing dengan mentoring dulu, ya kan, supaya kelangkanya jelas dibedakan. Atas pembahasan, ya, mentorship gitu. Karena kenapa? Tapi tergantung KPI-nya. Kalau misalnya tergantung KPI-nya ya beda. Kalau dia misalnya corporate itu mau KPI, kita bisa kasih tau mentoring apa yang kita sudah lakukan nih, apa yang saya pernah lakukan. Dia sebagai atasan ceritain ke bawahan. Tapi kalau dia mau pakai coaching, ya jadi dia menggali apa strategi kamu untuk pencapaian KPI-nya, apa yang kamu bisa lakukan untuk pencapaian lebih cepat. Jadi tergantung pertanyaan yang atau metode yang dilakukan. Kalau atasan yang menggunakan coaching, dia bisa menanya, oke, ini target 100 juta. Ya kan? Sekarang kamu baru mulai nih, berarti 0 juta. Ya kan? Gimana caranya kamu bisa 100 juta? Wah, ya kan? Mulai dari mikir, mulailah dia berasap. Nah, itu menggunakan coaching. Kalau menggunakan mentoring, nih, gue pernah begini-gini A B C D E E F G, ini strateginya semua jret, jalanin. Nah, itu mentoring dan bahkan itu konsultasi, dia kasih tahu solusinya gitu. Tapi kalau menggunakan untuk performance management menggunakan coaching adalah kita kasih tahu, oke, ini targetnya, kita kasih tahu dulu targetnya, oke, saat ini kamu kondisi seperti ini, nanti saya buka ada ininya, metodologinya, apa yang akan kamu lakukan dari 0 juta ke 100 juta. Kamu punya strategi apa aja yang kamu mau lakukan? Nah, kalau dia udah jabarin, kita tanyain. Menurut kamu, apakah yang kamu lakukan ini dari 0 juta bisa ke 100 juta nggak? Nah, dia mulai mikir. Nah, itu kurang, Pak. Kalau kurang, gimana? Nah, mikir lagi. Tambahin atau kurangin? Tambahin, Pak. Oke, gimana strateginya mau tambahin? Nah, itu metodologinya. Pakai coaching. Jadi tergantung apa yang dipakai oleh pimpinannya atau atasannya tersebut kepada bawahannya. Ya, thank you, Line Jenny. Very interesting untuk dikupas. Nah, balik ke setting frame, ini bagus ya. Jadi biasanya kalau belum kenal, pakai title ya, untuk menceritakan statusnya kita, untuk apa, edifikasi biasanya ya. Lama sesi RM atau coaching berapa lama, ya, garis besar proses coachingnya seperti gimana, apa yang Anda akan lakukan, cara kerja coaching Anda seperti apa, style coaching Anda seperti apa. Oke, ada pertanyaan lagi. Oke, well noted dan terima kasih atas jawabannya. Ya. Jadi, back to Lion Jenny adalah gimana cara atasannya itu menggunakan pendekatan seperti gimana, approach seperti gimana. Kalau tadi saya bilang kalau mau mentoring approach atau adalah memberikan apa yang sudah pernah dilakukan sama dia, apa yang disarankan oleh perusahaan. Nah, kalau menggunakan coaching adalah kita tarik sedikit dulu, kita jangan kasih tahu dulu dan kita tanyain dulu kepada si tim kita atau bawahan kita, kamu ada ide apa? Kamu mau melakukan apa? Strategi kamu apa? Oke. Nah, ini setting frame. Oke, KW. Oh nih, jadi coaching atasan ke bawahan lebih kepada mendrive untuk berpikir goals ke depannya. Enggak drive. Ya, kalau coaching itu kita lebih membuka kesempatan dia untuk dia bisa lebih kreatif. Tadi kan ada kreatif, resourceful ya, supaya dia bisa berpikir lebih besar. Gitu kan. Jadi kalau konteks itu di organisasi misalnya kayak di perusahaannya Lion Oni, ya kan, jadi kita bisa langsung okay, menurut kamu gini masalahnya ini gimana, menurut kamu untuk solusi dari kamu apa gitu, ya gitu aja, bukan berpikir goal tapi gimana dia ada punya kapasitas kemampuan dia untuk bisa mengatasin problematiknya atau bisa menciptakan dia problem solver daripada kita yang terjun mulu. Ya kan, Lion Loni sebatam punya perusahaan ekspedisinya kan, ada berapa cabang. Kalau kayak begitu terus capek. Mending kita bisa memberikan coaching kepada timnya, problem solvingnya apa. Ya kan, yes, untuk memacu bawahan untuk mencari solusi daripada menerima arahan. Betul sekali.
Oke, lain kencana sudah bisa masuk kembali. Oke, mohon maaf saya nggak bisa. Oke. Lain oni. Jadi lebih menggali kemampuan bawahan dalam menyelesaikan persoalan. Itu salah satu dari menggunakan coaching karena kita menganggapnya partnering bahwa dia punya resources. Dia punya kreativitas. Ya kan? Untuk bisa yaitu salah satunya dalam menyelesaikan permasalahan. Gimana kalau bukan masalah yang mau? Bagaimana kayak tadi yang lain ini goals, KPI. Ya kan satu sisi bisa problem, satu sisi adalah goals. Bisa ya. Thank you. Ya, balik ke framing. Jadi ini bagus nanti bisa dibikin untuk klub ya, jadi RM ya. Ini enggak usah dipakai. Mau praktek enggak usah dulu. KD. Jadi tetap dari kita ya. Kalau di perusahaan, ya kita yang nentuin dong, kita yang punya perusahaan. Masa anak buah yang tentuin targetnya kita. Ya dari kita dong, kita yang punya perusahaan. Nah, tapi kalau dalam organisasi, kita ngomongin line staff ya. Kan kita pasti punya service. Banyak sekali punya service, punya goals. Dari DG aja punya goals, ya kan. Yang nanti diturunin dalam program kerja. Ya kan, nah kita pasti punya target juga lah dalam organisasi lain sebabnya. Nah kalau dalam perusahaan gimana? Iyalah kita yang punya perusahaan ya kita tentuin juga target dari kita. Nah kalau dulu saya di sales management sama marketing management saya malah isengin bisa nggak lebih tinggi dari target yang kita tetapin dengan one questions, bisakah? Ya ini udah coaching skill apa coaching questionnya kita tanya ke tim bisa nggak atau bisakah kita melewati dari target yang sudah ditetapkan perusahaan one simple question aja bisa nggak kita melewati dari target yang ditentukan perusahaan nah itu udah memicu orang berpikir nggak wih gimana cuy melewatin target tadi 100 juta mau jadi berapa. Wih, tanyain lagi mau jadi berapa? Kadang ada tim yang iseng juga gini. Kalau lewat dapat apa, Pak? Wah, kan berarti udah carrot stick lagi kan. Udah ada oke, kalau dapat gimana, Pak? Wah, ya kan. Ya udah, maunya apa? Wah, dibalikin lagi kan. Maunya apa kalau lewat? Nah, itu lebih seru lagi dalam sales team ya. Kita ngomongin sales. Jadi itu target dari ya, gitu KD. Ya, mohon izin silakan, nggak apa-apa. Oke, nah framing saya skip aja. Itu nanti teman-teman fellow lain juga udah lumayan ngerti. Ya, rapport building ini konsep dari NLP. Rapport adalah create better communications, more sales, closing, support, and deals, understand people better. Terus bisa ingin influence people lebih gampang ya, lebih cepat ya kan, terus dapat menyampaikan pesan kita tanpa ada objection. Enggak bisa. Ya. Bisa enggak? Oke. Okay. Nah, communication skill-nya ini oke, kita iseng lah. Nah, dari 100% ada 3 bagian penting dalam berkomunikasi. Jika 100% dibagi 3 ini, berapa persenkah yang words, berapa persenkah yang voice, dan berapa persen yang body language? Saya mau minta interaksi, boleh nggak? Kalau boleh, berapa persen yang words, berapa persen yang voice, berapa persen yang body language dalam meningkatkan atau cara berkomunikasi? Nah, coba diketik berapa persen yang pengaruh dari komunikasi. Nah, ya belum pencet saya ketahuan nih. Aduh, pencet sorry. Udah ketahuan duluan. Jadi, klik sorry. Harusnya mau kontes tadi untuk pencet. Jadi dalam berkomunikasi 55% berdasarkan body language-nya kita. Apa yang ditunjukkan dalam casing. Kalau orang bilang don't judge a book by its cover. Tapi sampai sekarang masih
dinilai dari penampilan dan body language kita ya. Jadi ini survei masih eksistensi sampai sekarang, bahwa penentuan kita dari penampilan atau dari casing kita ya. Jadi dari body language, dari gerak tubuh. Nah, kalau dalam membangun komunikasi bagaimana ya? Words 7%, tapi nanti kalau diperhatikan sekali words-nya kita akan dievaluasi sekali. Voice juga akan berpengaruh ya. Tinggi pelan, lemah lesunya akan beda ya. So, ini kalau kita mau meningkatkan ini kalau pakai Zoom kita cuman half body ya. Kelihatan kepala doang kadang, kadang full body ya. Jarang sekali Zoom yang full body kayak di TV-TV ya. Nah, kalau kita lagi Zoom, kita face to face kayak begini nggak bisa ketemu offline ya. Tapi kalau offline kita bisa melakukan namanya matching atau mirroring ya. Secara whole tubuh, jadi kita bisa cocokin. Kalau di kelas kita bisa praktekin, kalau lewat Zoom nggak bisa ya. Kalau semoga nanti semester depan kita bisa praktekin di kelas ya. Jadi ada matching full body, ada yang body part tertentu, half body dari head to shoulder kayak begini. Kita ini head shoulder biasanya ya. Bahkan nggak half body, kita cuma kelihatan pundak sama kepala doang ya. Terus bisa matching dengan vokal, dengan verbal, kata-kata yang sama. Ya kan, facial expression, muka kita, ekspresi kita, mata kita, alis kita bahkan, kan, gestur tangan, repetitive phrases, ya kan, kata-kata digunakan. Nah, jadi apa konteksnya building rapport dalam coaching, terutama dalam kegiatan kita sebagai fellow Lions, ya. Jadi contohnya begini, dia ngomong bahasa kita banyak singkatan di Lions Club. Ya kan? Kita manggil fellow Lions sesama panggil Lion aja, itu udah beda. Itu udah satu matching yang berbeda sekali lagi ya. Ketika langsung kita yang kemarin teman-teman yang baru charter, aduh banyak banget istilahnya. Apa tuh PDG, DG, DC, apalagi tuh ya kan. Itu udah satu matchingnya kita banget. Kita ke internasional, ke luar negeri, ya kan? Dengan PIN udah ada satu lagi sendiri. Itu body language. Dengan istilah yang tadi kita tagline-tagline tertentu, itu juga udah satu matching di komunitas kita sendiri. Kalau di luar, belum tentu sama. Ya, gitu. Tapi ada organisasi yang mirip-mirip juga sama. Ada. Jadi itu repetitive phrases, kata-kata yang digunakan ya. Lions Club ada sama, Rotary juga singkatannya kurang lebih sama. Ya kan? Itu terminologi. Nah, menggunakan terminologi yang sama, itu udah matching building rapport yang sangat luar biasa. Ketika kita ngomong panggil, PDG, wah, itu kita punya respect udah beda, otoritas udah beda. Ya kan? Dibanding dengan Lion. Nah, itu udah sesuatu rapport building yang sudah berbeda. Ya. Nah, itu sedikit saja. Nah, kita mulai ke proses yang lebih seru. Sebelum masuk ke sini, ada yang ingin bertanya sampai saat di sini? Nah, sesuai janji udah jam 10. Kita mau mulai praktek. Ada yang mau tanya, silakan unmute atau ke chat. Terima kasih, fellow Lion. Silakan bagi yang ingin bertanya. Persilahkan raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Silakan. Ada tidak? Kalau ada boleh diketik atau boleh raise hand. Jadi kayaknya mau nanya. Gigi Satyo. Jadi Satyo udah panjang listnya loh. Udah lihat pertanyaan ya. List pertanyaan panjang loh. Udah nahan bibirnya gitu ya. Mau nanya ke jangan-jangan. Bisa banget sih saya. Ampun, ampun. Masuk. PDG mungkin ada yang mau ditambahkan PDG. Tidak ada, lagi menikmati presentasinya bagus. Terusin aja. Thank you PDG. Ini ada pertanyaan dari presenternya. Okay. Dalam keadaan kerja spiritual, coaching tiap WA bisa dilakukan nggak?
Bisa apa enggak? Saya jawabnya bisa dan tidak. Kenapa? Kalau misalnya kita coaching WA kan kadang begini problematiknya. We don't know the other side. Kita nggak tahu di sisi lain. Karena ini bentuknya teks. Saat bisa kadang-kadang kita megang terus, orangnya belum tentu megang. Gue udah ketik panjang-panjang, lo nggak jawab-jawab. Kan? Kecuali kita lagi on the same time sama-sama megang. Jadi ada interaksi. Teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng. Itu bisa. Tapi kalau kita bertanya, oke, kamu maunya apa? Terus dia jawab setengah jam kemudian, kita udah nunggu-nungguin, was-was. Kira lama banget sih, ternyata enggak, gue ke WC tadi, maaf ya. Gitu. Jadi udah sensasinya udah beda, kondisinya sudah beda, emosinya sudah beda. Kita yang lagi menggebu-gebu mau nanyain dia, dianya lagi ngemain. Gitu kan? Nah, itu yang nggak bisanya. Bisanya nggak? Bisa, tapi begitu responnya jauh, momentumnya udah beda, situasinya udah beda, kondisinya juga udah beda. Bisa efektif, bisa enggak. Ya. Kecuali kita mau bikin sepakatan, yuk kita WA. WA-nya apa? WA call, WA video. Lain cerita ya. Kalau udah WA call, WA video, udah gue tongkrongin lo ya. Nah, kita langsung bisa coaching. Tapi kalau pakai teks, itu yang sulit diukur. Zoom masih lebih efektif dari WA. Yes, Zoom itu ada visualnya, ada auditorinya live. WA call bisa, WA video call juga bisa. Ya. Repot di sananya off cam nggak masalah. Yang penting ada soundnya. Masih dia bisa dengar suara kita, kita masih bisa dengar suaranya dia. Kayak WA call tuh bisa juga. Hey, lagi ngapain? Lagi di WC, lagi ngapain ngebom? Nggak bisa dong, gitu kan? Harus dikondisikan dulu. Oke, kalau udah selesai, luangin waktu berapa menit? Luangin setengah jam ya, kita ngomong dulu lah. Tapi jangan bilang kita coaching ya, waduh, nggak keluar-keluar tuh dari kemarin nih dia nanti kan sakit perutnya tambah banyak gitu kan? Jadi ya, kita diskusi dulu, jangan langsung kita coaching ya. Gitu. Ya, gitu caranya. Ya, good. Terus ada lagi yang mau tanya? Silakan. Rilain Uni nih. Ya, Yani. Ya, silakan Yani. Rilain Uni. Oh, ada Rilain Uni juga ya. Ini kebetulan. Yani dulu lah. Oh ya, Rilain Yani yang dari sana. Kebetulan ini juga quote-nya Rilain Uni nih. Rilain Uni, sorry ya. Jadi tadi kan lebih banyak listening dan asking question. Nah, di Lions Club itu kita banyak sekali program-program ya, dan bagaimana program itu diwujudkan. Nah, itu kan sebetulnya kita lempar pertanyaan ke member, ke audience gitu. Apa yang akan kita lakukan? Nah, itu semua mungkin rata-rata nggak ada jawaban gitu. Karena di Lions itu, Lion Uni, di Lions itu, yang kemudian menjawab akhirnya yang melakukan gitu loh, katanya gitu. Jadi pada takut untuk menjawab. Apa? Jadi bagaimana untuk menghindari persepsi itu ya? Apa sih namanya untuk menghindari supaya bahwa itu kita akan melakukannya bersama-sama, saling mendukung, hand in hand dan sebagainya. Oke. Okay. Nah, ini nanti masuknya ke sini waktu framingnya. Waktu framingnya. Waktu mulainya. Ini saya nggak ngajarin ya. Mungkin belum tentu metode ini tepat ya, tapi coba saya sharing dari segi yang lain dulu ya. Oke, yang pertama adalah ketika framingnya Anda bilangin, oke, kita ada program begini. Ya. Saat ini kita lagi brainstorming, guys. Oke, guys, kita perlu ada ide-ide nggak? Kita kumpulin dulu ide. Kita belum langsung execute. Jadi kita mengkondisikan orang-orangnya dulu dengan framing tersebut. Ya, jangan langsung. Oke, kita ada proyek. Siapa yang mau jadi ketuanya? Ketok meja dulu lah ya, mateng deh gue gitu lah. Gue jawab pasti kena nih gitu kan. Makanya diem. Tapi kalau kita dalam let's say LM atau proyek. Oke, guys, ini ada begini. Kita brainstorming dulu ya. Kita ada ide dulu, kita ada beberapa proyek. LM ini kita akan bahas begini.
Nah, nanti udah ide-ide baru ngumpul. Oke, gimana? Ayo, siapa yang mau jadi ketuanya? Jangan langsung tunjuk. Kayak lu ya, kan lu yang ngomong tuh, lu yang jadi ketuanya. Gitu. Ya, jadi framing di sini menentukan sekali. Ya, gimana menentukan segala sesi dari meeting tadi. Jadi pergunakan dulu framing ini tadi. Kita yang berhasil bilangin, kita di sini brainstorming, kita ada beberapa project, kita punya ada begini, kan pasti klub punya goals sendiri dong. Walaupun dia mau fundraising, dia mau jadi pengikut atau mau jadi yang leading project, ya kan? Itu kan beda-beda juga. Bisa jadi dia leading project tiba-tiba banyak pengikut yang lain, udah kasih aja yang klub, kita jadi pengikut aja gitu kan. Terserah, tergantung dinamika klub sendiri, tapi kita sebagai misalnya Anda sebagai PSTM, tentunya ada presiden, ada opening speech. Ya, openingnya gimana, framingnya gimana. Ini makanya framing sangat penting. Oke, guys, kita punya durasi 1 jam, habis itu kita baru fellowship. Jadi ngobrolnya nanti dulu setelah fellowship. Nah, kan gitu kan? Kita mau ada project nih. Bulan ini kita ada 3. Oh, ya. 1, 2, 3. 1 ini, atau ini, atau ini. Mau bahas yang mana dulu? Oke, 1, 2, 3. Bahas 1. Ini gimana? Target kita berapa? Jadi dikondisikan supaya mereka bisa contribute ideas dulu. Gitu ya, tanya nih ya. Jadi jangan langsung aja. Nah, tembak-tembakan tuh biasa terjadi. Udah lu aja gitu kan. Ya. Oke. Okay. Gitu ya, tanya nih ya. Oke. Okay. Saya bahas sebelum ke PDG, saya ke chat dulu. Lain uni artinya coaching yang baik adalah bisa face to face, bisa juga enggak harus face to face, ketemu langsung. Yang penting ada komunikasi lancar, bisa langsung interaktif, yang pentingnya disitu interaktif, bisa langsung two-way communication, bisa grup juga, bisa jadi grup coaching juga bisa ya. Jadi yang penting dia bisa interaksi ketika kita lagi berkomunikasi sama yang bersangkutan ya. Kenapa orang sering menghindar kalau diajak coaching? Nah, karena dia mungkin trauma dulu coachingnya, coaching garong itu dia. Nah, itu biasa di corporate, biasanya tadi saya bilang, ketika di coaching, itu berasumsi sudah bermasalah. Jadi, berasumsi gue mau diapain nih, gue salahnya apa nih, gue nggak perform nih, aduh, gue ngaco nih di kantor. Nah, gitu. Jadi, banyak yang sering menghindar karena dianggap mereka bermasalah atau tidak perform, makanya dikirim ke penjagalan. Kayak babi mau dijagal. Mau di coaching gitu. Jadi itu yang kita bilang di organisasi coaching kita di ICF, kita mau fixing the coaching culture dengan mengedukasi gitu ya. Oke. Kita ke PDG Radio, silakan. Ada dua hal nih Lan Jimmy yang saya mau inikan apa? Dan ini pendapat pribadi ya. Ya. Kalau tadi pertanyaan tentang bagaimana mengumpulkan pendapat, kitanya sendiri harus membedakan antara mengumpulkan pendapatnya dan bagian keduanya adalah menindaklanjuti pendapat yang masuk. Jadi kitanya sendiri harus betul-betul clear, ada dua bagian, mengumpulkan pendapat dan seterusnya. Nah, pengalaman terbatas saya, kalau memang susah diminta secara verbal, secara langsung, dan sebagainya, ya kita manfaatkan teknologi. Kalau kita bisa ketemu secara tatap muka, maka salah satu tools yang paling powerful itu sebetulnya yellow sticky. Jadi apa yang 3M itu, ya kita bagikan aja satu orang misalnya 3 atau 5 buah dan kita bilang silakan tulis apapun dan nanti kita akan kumpulkan. Kebetulan Lion Brata dan saya dulu pernah berguru di Institute Business and Management dan kita diajarkan bagaimana memanfaatkan yellow sticky itu dengan bagus sekali. Karena dengan yellow sticky itu, kita bisa dengan sangat cepat, di bawah 7 menit, mengumpulkan sedemikian banyak ide, mengelompokkan sedemikian banyak ide, memberikan judul kelompok itu kira-kira apa namanya. Nah, baru di tahap berikutnya, kita menggunakan pendekatan yang istilah Anda bilang coaching, untuk mengajak peserta, untuk mau, untuk mulai terlibat di dalam kegiatan klub. Jadi itu yang pertama ya. Yang kedua ini kan banyak pertanyaan tentang coaching dan sebagainya. Jadi dengan segala hormat, saya mohon maaf dulu nih ke Lion Jimmy Susanto. Saya termasuk seorang praktisi
yang mencoba menghindar dari labeling. Jadi saya tidak pernah mengatakan diri saya seorang konsultan, coach, apalah dan sebagainya, mentor dan sebagainya, enggak. Karena kadang-kadang kita bisa terjebak in the name. Ya, pertanyaan saya gini aja deh. Tahir Jide itu masih ingat nggak nama Tahir Jide? Lan Jimmy? Kurang tahu. Oke. Tahir Jide adalah seorang pelatih badminton. Dan dia menghasilkan orang-orang yang sangat hebat. Pertanyaan saya ke Anda, dia harusnya disebut trainer atau coach? Oke. Kalau kita ranahnya ada namanya athletic division. Jadi ada coach untuk di bidang atletik. Ya, nah kalau Anda lihat, kalau Anda lihat dia sebagai seorang coach bidang sports. Itu malah sama sekali tidak menggunakan pertanyaan. Dia dengan sangat powerful bisa melihat kelemahan coachnya dan kemudian menunjukkan langkah-langkah ke depan apa yang harus dilakukan oleh si coach agar menjadi jauh lebih baik. Jadi buat saya pribadi, it's very interesting untuk melihat perkembangan yang terjadi di dunia coach ini, karena menurut saya udah mulai lebih banyak jebakan terhadap labelnya ketimbang proses coaching itu sendiri. Itu aja pendapat dari saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih pendapatnya. Nah, di sini mungkin saya menanggapin PDG Satyo. Di sini kita bukan melabeling, lebih tepatnya mendefinisikan. Supaya kenapa? Kita alami di dunia persilatan kita ya, PDG. Ya kan? Bahwa ada yang sekarang tuh berapa tahun terakhir semua viral penamaan dirinya coach. Walaupun dia trainer, bilangnya coach. Dulu motivator, sekarang coach. Jadi apa yang dilakukan secara internasional adalah mendefinisikan, bukan melabelkan. Jadi mendefinisikan antara apa yang kita lakukan itu adalah ini. Apa yang dilakukan trainer adalah ini. Apa yang dilakukan coach adalah ini. Apa yang... Jadi mendefinisikan profesi yang dilakukan. Nah, di lapangan tentu multi, ya kan? Yang penting kalau menurut saya adalah kliennya berhasil. Lu mau pakai trainer, mau pakai coaching, ya yang penting kliennya works. Tapi in the field kita harus bisa mendefinisikan perbedaan supaya jangan salah kaprah di lapangan. Nah, tujuan saya memberikan sesi coaching ini supaya teman-teman juga bisa membedakan antara coaching skill, training skill, sama coach apa, sama tadi badminton itu tersebut. Nah, kalau badminton masuknya ke ranah sport dan atletik. Nah, apa yang dilakukan semua bilangnya itu adalah coach. Bahkan di sekolah saya, sekolah anak saya ada namanya coach. Tapi itu namanya guru pembimbing, tapi bilangnya coaching. Coaching maths, coaching English, bilangnya juga coach. Nah, mau gimana? Ya kan? Itu sudah ada penamaan yang berbeda-beda. Oke, thank you PDG Satyo. Tadi ada yang resen zone siapa? Oke. Okay. Oni, nah karena dia merasa lebih pintar barangkali mau kasih coaching. Oke. Okay. Oni, bagaimana menurut tim? Oke, okay, oke, okay, KD Hendri dulu deh. Hendri Halim, silakan. Ya. Sorry, saya cuma mau menanyakan, sepertinya yang saya tangkapkan ada coaching ini kita listening dan answering dan memberikan pertanyaan. Kalau kita di dalam satu company, mungkin lebih gampang seorang atasan kepada bawahannya itu coachingnya lebih masuk. Tetapi kalau kita di dalam alliance ini, terutama kita tidak ada label yang namanya bawahan atasan, tapi kita ada senior dan junior,
bagaimana misalnya seorang junior itu, apakah dia bisa memberikan semacam, terutama saat ini terjadi gap generation, yang junior ini memberikan suggest-suggest, dan biasanya di dalam selain ini, yang namanya senior, mereka sudah merasa jam terbang jauh lebih tinggi, mereka mementoring, bahkan kadang-kadang bukan hanya mentoring, tetapi seperti harus dilaksanakan. Akhirnya terjadi gap generation yang lebih besar lagi, yang junior-junior ini bingung gitu. Apakah seperti ini ya? Ini coachingnya kira-kira bagaimana? Oke, jadi coaching junior, coachingin senior ya? Bisa ya, kira-kira begitu. Bisa, Pak. Kalau jawabannya, pertanyaannya bisa apa enggak, bisa, Pak. Nah, kalau pertanyaan berikutnya lagi, gimana caranya? Ini saya buka ya. Sebelum itu nanti saya jawab dulu lain Uni ya. Bagaimana menghadapi anggota dalam RM ketika di coaching, misalnya dalam suatu proyek lebih memipasi dan menunggu hasil akhir aja. Pokoknya ngikut. Oke. Jawabannya cuma satu, lain Uni. Dia bayar membership nggak? Kalau bayar ya nggak apa-apa. Ada yang katanya pasif, yang penting bayar gitu kan. Kalau dia kagak bayar, cuma nongkrong, nggak mau ini ya. Tapi kalau dia udah bayar, kita ajak dia untuk interaksi. Kenapa? Ya pasti kalau kita ada tim, lebih banyak orang, lebih rame, pasti lebih interaktif dan itu lebih vibrant, lebih live. Ya. Lebih live. Ya. Jadi coba kita dirotasin aja. Kalau saya mah ada yang diem, malah kita isengin. Gitu, kan? Coba bilangin, kamu ada masukan apa buat kita, kamu ada ide apa, kamu sukanya di bagian apa, itu personal approach sih sebenarnya. Jadi bukan berarti di coaching saat RM, masa di coaching saat RM gitu kan. Gitu ya, jadi personal approach lah. Personal approach ya. Yang penting dia bayar membership, tapi nanti dia pasti akan kerja juga. Ya, at the end. Oke, untuk menjawab Kade Henry, ini ada proses juga yang saya untuk jawab plus Ananael. Ya, ini metodologinya ini aja. Ini menurut saya core of the code dari coaching atau consultant. Ya. Nah, ini ada tiga kerangka yang menjadi cikal bakal coaching atau untuk dia melakukan suatu perubahan. Jadi bisa untuk di klub, bisa untuk junior ke senior, senior ke junior, atasan ke bawahan, bawahan ke atasan. Ya, mau pakai coaching ini prosesnya ya. Nanti ada beberapa varian, saya kasih tahu satu varian aja. Misalnya Anda sebagai leader ke tim atau Anda sebagai PSTM manajemen kabinet ke member ya. Pertama yang pasti kita bisa tanya adalah antara yang bulat atau yang kotak, yang kubus ya. So misalnya kita di project, nah ini projectnya ini, kita tanya dulu goals kita apa, tujuannya kita apa. Nah untuk jawab tadi Henry, kalau dalam senior junior pasti kita orientasinya ke sini aja ya, kita tahu dulu. Bahkan kalau dalam sesi coaching, bahas ini bisa satu kali sesi full untuk bahasin ini dulu. Maunya apa? Tujuannya apa? Gitu ya. Bentar lain Siska, saya jelasin dulu, nanti saya baru ke pertanyaan Anda, Pak Siska. Nah, dari sini sudah dapat jelas dulu goals-nya apa, baru kita ke sini. Kondisi saat ini, ya. Kemudian, misalnya contoh, tadi saya kasih contoh untuk 100 juta, dengan 100 juta. Ya. Sekarang berapa? 0 juta. Nah, ini kita dapat clear dulu, ini kesepakatan bersama. Maunya apa?
kondisi sekarang apa. Di sini sudah ketemu, saya biasa sebut ini adalah gap. Nah, jadi gapnya berapa? 100 juta. Nah, udah ketemu gap sini, baru kita menggunakan teknik sini. As simple as that. Jadi kita kalau pelaksanaannya bilang pakai grow, nggak usah terlalu ribet harus grow-growan ya. Ini jauh lebih simple. Kalau ke Press Henry, apa KD Henry? Jadi kita ngomong aja tujuannya apa nih project. Nah, kalau tujuannya adalah untuk regenerasi, soalnya sekarang gimana? Oh, tidak terjadinya regenerasi. Tapi kalau tujuannya untuk ke project base aja tadi. Goals-nya apa? Kondisi saat sekarang apa? Gap-nya apa? And then baru apply teknik atau strateginya. As simple as that. Ya. Oke. Saya lanjut. Press. Kalau di kelompok kami, Bunda Milenial, saya sering adakan dua kegiatan, kegiatan dua yang ringan tapi seru untuk mengakapkan satu dan sama lainnya. Tak kenal maka tak sayang. Dari sana kami akan tahu dan kenal sifat karakter sesama teman. Jadi, pada saat rencana kegiatan lebih mudah coachingnya sampai berjalan. Bila ada yang pasif, yang penting mau terlibat sebagai peserta, nggak masalah. Kategori kan aktif juga. Terima kasih, Pres Siska. Ini keren sekali, Pres Siska. Bunda Milenia. Ya. Ada pertanyaan yang untuk ini adalah core of the core, intisari Anda bisa bawa pulang dari sesi ini adalah ini. Proses coaching. Silakan ada yang mau tanya sebelum masuk ke sesi demo coaching. Habis itu kita breakout room untuk praktek coachingnya. Ada yang mau tanya? Atau masih bingung? Lu pegangan. Kalau enggak kita udah demo coaching. Siapa yang mau di coaching? Satu orang kita demo coaching, real case, masalah pribadi boleh, masalah umum juga boleh. Oke, maksudnya saat lagi bahas secara grup gitu, bisa menggunakan metode dan prosedur supaya itu lebih efektif, dan jangan pasti dalam akhir. Bagi bersama, coaching sambil jalan. Bisakah bisa melakukan coaching tanpa terasa coaching? Bisa dong, Kak De Indra. Kamu yang melakukan apa? Coba Kade Indra, apa yang dilakukan Kade Indra waktu rapat kabinet perdana, mana orangnya? Kita on cam dan keluarin dong. Jadi mau sharing. Hadir, ya. Kita ini menarik sekali Kade Indra memberikan rapat kabinet perdana menggunakan metode coaching. Menurut saya itu metode coaching. Ini menurut Kade Indra itu apa? Justru masih bertanya ini bro sama pakarnya. Waktu rapat kabinet apa yang saya lakukan waktu itu? Sharing dong, karena waktu itu saya disuruh ikutan juga. Padahal bukan presiden, nggak boleh ikut. Rapat kabinet atau rapat daerah nih? Rapat daerah. Rapat daerah pertama tuh waktu itu. Apa ya? Gue malah lupa loh. Iya parah loh. Yang pertama kali lewat Zoom ada main game apa gitu lupa. Oh, game apa namanya? Belum itu kan awal-awal kan Anda menurut saya adalah itu coaching sih menurut saya. Ya, ada beberapa game yang salah satunya adalah yang apa namanya minta untuk menuliskan apa sih pendapat. Gue lupa sih, dengan detail pertanyaannya sih agak-agak lupa sih. Tapi waktu itu ya intinya bertanya sih kepada member tentang apa ya, waktu itu, tentang Lions Club atau apa gitu. Terus apa lagi? Saya ingin menggali apa yang Anda lakukan untuk memberikan coaching itu dan hasilnya seperti apa. Nah ini bro, gue agak-agak lupa nih bro dengan gue sudah lakukan. Ya elah, gue yang analisa. Yaudah, nanti balik lagi ke Diko ya. Nanti aja langsung lah. Itu kalau lupa perlu di coaching nggak?
Itu mah digetok kalau lupa ya. Nah, udah seru aja, oke. Okay? So, nah, inilah saya salutnya sama GLT kita Jimmy nih. Saya salut sama GLT kita. Ini dia lagi coaching KD Indra nih tanpa sadar. Jadi bukan. Karena saya amazed waktu itu, amazed banget. Padahal saya bilang, saya udah PP, bukan IPP lagi gitu kan. Waktu itu ada press Alina. Cuman si Alina ajakin saya. Rapat kabinet nih, apa ya, rapat daerah nih. KD, KW datang semua. Datang dong. Tuh, yaudahlah. Ternyata dikirain gini-gini, yaudah. Wih, bagus tuh. Wih, keren sih. Si Indra keren banget nih, gitu kan. Itu harusnya minta sharing. Oh, ingat-ingat dulu lagi ya. 5 menit nanti ingat-ingat. Nanti muncul lagi ya. Nah, kita ingin demo supaya teman-teman bisa praktekin. Simpelnya ini aja, ya. Metodologinya simpel ini aja, cari tahu apa dulu yang ingin dibahas, ya, apa yang dia inginkan dalam sesi ini, kemudian kondisi saat ini seperti gimana. Jadi kita build desire state first, kemudian elicit, mencari tahu kondisi ini, saat ini dia di mana, kemudian mencari tahu gap-nya, atau baru choose tekniknya. As simple as that. Ya. Saya mau satu orang maju demo, nanti Anda praktek masing-masing 15 menit juga, kita break bertiga-tiga. Siapa yang mau di coaching dulu, kita demo. Wah, ada 54 orang, jadi ramai juga ya. Itu cuma 20-an orang, sekarang sampai 5-an orang. Ada yang mau di coaching? Lah, gue yang mau di coaching diem semua. Sama dong kayak lagi di LM, siapa yang mau ada ide langsung diem semua. Silakan, siapa yang mau di coaching? Mau kita tunjuk. Saya bersedia. Oke, itu. Siapa tadi? Oh, Yani. Oke. Terima kasih kesediaannya. kalau enggak ditunjuk di kelas. Baru mau ditunjuk. Gak usah ditunjuk, banyak yang bersedia. Sorry. Oke, fellow Lions, kita menghargai Lion Jani dengan menghargai. Bentar, maksudnya menghargai yang lain ya, kita semua gitu loh ya. Jadi tidak bersuara. Enggak mengerjai. Saya kita spotlight dulu, maksudnya menghargai Lion Jani untuk tidak berkomentar atau beraksi di chat ya, supaya kita memperhatikan ini kurang lebih dalam waktu 15 menit. Saya Jimmy Susanto akan memfasilitasi Lain Yani. Lain Yani punya topik apa dalam waktu 15 menit ini yang bisa kita fasilitasiin. Syukur-syukur ya, masalahnya bisa beres atau kondisinya bisa lebih baik. Nah, topik apa yang bisa kita coach atau kita fasilitasin siang ini untuk pembelajaran teman-teman juga. Ya. Seolah-olah kita di dalam RM ya, Lion Jimmy. Oke. Okay. Jadi pada RM yang lalu kita sudah memberikan semacam introduction atau warming up gitu, bahwa ini nih masa pandemi ini belum berakhir, masih terus kegiatan-kegiatan atau aktivitas kita agak terbatas ya, meskipun sebetulnya masih ada alat lain ya, dengan teknologi kita bisa bertemu tetap, tapi kegiatan yang fisik itu masih sulit, masih terbatas, padahal club signature activities kita itu mau nggak mau sebetulnya harus dilakukan di keluar, kita harus keluar rumah untuk melakukan sesuatu. Jadi kita mengundang teman-teman member untuk bagaimana sebaiknya kegiatan apa yang kita perlu lakukan dan tetap pada signature activities kita, yaitu merawat bumi ya, environment yang anti pandemi gitu. Jadi nah, ini kan framing ya.
Bukan, sebenarnya saya maunya langsung aja Lion Yani punya case apa yang bisa kita coachingin supaya nanti Lion Yani selesai sesi ini dapat satu insight atau pencerahan tertentu. Ya, ya, saya sudah melempar ini mengundang ide-ide dari member untuk apa yang bisa kita lakukan dalam masa pandemi ini, dan tetap club signature activities itu masih tetap kita bisa lakukan. Dan ternyata saya menghadapi silent, jadi tidak ada yang menjawab, pasif semua gitu. Jadi berbagai cara pertanyaan dan kesana-kesana kemari gitu, tetap aja nggak ada yang berkomentar. Ada satu dua yang berkomentar, tapi komentarnya itu pertanyaan lagi gitu. Ya, pertanyaan laginya tuh emang apa signature activities-nya? Oke, kita terangkan. Ini kan apakah mungkin bisa merubah? Ya, tentu kita bisa mengubah itu gitu, dan ini tentu dengan kesepakatan teman-teman semuanya. Jadi itu sudah ada dua pertanyaan itu dan sudah kita jawab, tapi tetap tidak ada diskusi begitu. Itu bagaimana? Oke. Jadi dalam sesi ini lain Yani inginnya adalah bagaimana untuk mereka bisa break silence atau untuk mereka untuk supaya apa? Ada ide-ide ya yang muncul. Ide-ide, oke. Yang kita bisa lakukan. Jangan ide itu hanya pada beberapa orang saja yang kemudian terus seperti apa tadi? Company gitu ya. Seperti korporasi. Oke, jadi dalam sesi ini supaya Lion Yani bisa mengundang ya tadi istilahnya mengundang ide-ide baru pada saat RM ya. Jadi di mana mungkin saat ini mereka tadi sudah dibilang adalah tidak memberikan ide bahkan silent dan ada cuma satu dua orang. Hanya memberikan pertanyaan kembali, bahkan tidak mengkontribut ide. Oke, okay, good. Itu kondisinya berarti ada gap, adalah silent dari member. Oh, mohon maaf, saya nanyakan RM-nya ini fisik atau pakai Zoom? Memang masih Zoom. Oke, itu di-unmute nggak? Mungkin jangan-jangan dia diam karena kena mute. Oh, kita buka semuanya. Oh, buka semua. Yeah. Oke. Okay. So, dengan ada gap gitu, di sini dalam sesi coaching kita tidak memberikan solusi, tidak memberikan hal-hal tertentu yang menjawab, karena tugas kita adalah memfasilitasikan. Kalau menurut lainnya, nih, dengan ada gap bahwa tidak adanya atau silent-nya dari member untuk mengundang mereka memberi-beri ide, dari lainnya ini ada ide apa? Ada strategi apa supaya mereka bisa nggak silent, terus bisa mengundang ide-ide baru untuk kontribusinya. Strateginya apa dari lainnya? Memang lebih melanjutkan online ya, karena sejumlah member, bahkan sebagian besar, itu masih belum berani keluar. Oke. Okay. Jadi memang kita masih harus online dulu. Dalam benak saya, setidaknya kita online dulu untuk membicarakan persiapan-persiapan misalnya. Karena sebetulnya aktivitas itu kan long term. Signature activity itu long term. Jadi bukan hanya 1-2 kali atau bukan suatu gerakan yang cuma 1 kali udah bubar. Tapi ini long term. Jadi as long as you take, gitu ya, mau persiapannya seberapa lama, silahkan, nggak apa-apa. Dan persiapan itu dalam Zoom juga nggak apa-apa. Di dalam benak saya itu masih seperti itu aja dulu, gitu. Oke, melanjutkan online ya. Ya. Tapi kan kalau tadi outcome-nya kita adalah bagaimana bisa mereka mengkontribut dan mengundang ide-ide baru. Maksudnya seperti apa? Itu juga, gitu. Iya. Maksudnya jangan ber patokan pada apa yang saya pikirkan. Saya ingin juga mendengar dari yang lain. Yeah. Jadi apa yang bisa Anda lakukan supaya mereka dan member tidak silent dan bisa mengundang mereka memberikan ide-ide baru. Yeah. Jadi pertama adalah melanjutkan online.
yang kedua, tiga, empat, lima. Halo? Ya. Ya. Jadi maksudnya kasihlah lima contoh lah, lima langkah-langkah yang Lion Yani bisa berikan untuk silent member dan mereka bisa enggak silent akhirnya bisa memberikan ide-ide. Yang kedua apa? Lan Jimmy menanyakan ke saya? Iya. Oh gitu. Oh ini dalam rangka coaching ya? Okay. Ini bukan jadi itu... ada audience atau 50-50. Oke. Okay. Ini lagi coaching. Oke. Okay. Oh. Jadi ya, ide saya adalah tetap melanjutkan ya secara online, melakukan persiapan-persiapan apa yang akan kita lakukan. Pagi-pagi ini udah... itu yang kedua dan yang ketiga mungkin bisa melakukan fundraising dulu misalnya untuk supaya apa yang kita akan lakukan itu nantinya bisa udah nggak terkaget-kaget aduh nggak ada dana dan sebagainya itu bisa dilakukan sekarang. Oke, sorry lainnya nih maksudnya adalah apa yang bisa dilakukan supaya mereka mengundang ide-ide baru bukan Anda punya ide. Jadi okay. Dimana mereka bisa mereka yang ngomong gitu. Kalau ini kan maaf aja ya karena saya juga terlibat di anggota lain. Jadi ini kayaknya ini ide-ide lama gitu kan. Saya maunya ide-ide baru supaya yang silent diam-diam itu bisa ngomong, bisa terlibat. Jadi fresh. Ya. Kalau tadi Anda sebut dua tadi itu udah rutin yang kita lakukan. Ya. I want something new. Ya, kita perlu menentukan kali ya, brainstorming menentukan. Kita brainstorming lagi, kita tentukan misalnya 5 atau 6, kemudian nanti kita kerucutkan lagi menjadi 3 atau 2. Brainstorming apa? Ya brainstorming aktivitas lainnya dari teman-teman aktivitas lainnya. Dia aja nggak mau ngomong, dia silent. Gimana mau mancingin? Kan tujuannya adalah mereka supaya communicate, aktif, interaktif untuk memberikan ide-ide. Nah, mereka ya diem kok. Gimana mau brainstorming? Saya mungkin akan bertanya lagi kepada teman-teman. Saya akan bertanya, menurut teman-teman apa kira-kira? Selain apa yang sudah kita tentukan, ada aktivitas lainkah yang mungkin bisa masih relevan untuk kegiatan environment? Kalau masih diem gimana? Apakah teman-teman sudah melakukan pemilahan sampah di rumah? Apakah teman-teman sudah menanam pohon di halaman rumah teman-teman? Itu dua pertanyaan itu untuk apa tujuannya? Mungkin ini merupakan mancing ide ya. Oke. Jadi memancing ide. Ya. Jadi yang itu nomor berapa? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, nomor 4. Ah, nomor 4. 1, 2, 3-nya apa? Yang ketiga tadi kan cari dana. Yang ketiga cari dana. Itu kan saya bilang tadi udah rutin dilakukan. Yang kedua apa? Yang kedua apa tadi? Yang kedua tadi apa ya tadi? Mencari ide lainnya, mencari ide lainnya. Apakah teman-teman mempunyai ide lainnya selain apa yang sudah kita ya? Jadi maksudnya mempertanyakan lagi, brainstorming lagi gitu. Tapi brainstorming diem, akhirnya saya membuat ya udah kalau gitu fundraising dulu. Atau yang keempat, ya udah ini ada beberapa ide. Apakah memancing ide, memilah sampah dari rumah sudah belum, menanam pohon di rumah sudah belum, pohon apa? Pohon tanaman untuk meneduhkan atau bunga-bungaan?
atau okay. mungkin tanaman pangan. Jadi kayak memancing apa interaksi ya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Apalagi? Atau apakah kita bisa pergi ke tempat ini ke rumah dekat saya? Di situ ada sungai. Mungkin di, kita bisa tanam pohon di bantaran sungai. Itu apa? Ya itu juga itu menanam. Masuk nomor dua. Masuk nomor dua, mencari ide lain atau memancing interaksi. Atau mungkin yang lebih powerful. Oke, okay, saya tanyakan satu pertanyaan lagi untuk klien Yani, mikir dulu nih sebelum jawabnya. Saya minta hal yang belum pernah klien Yani lakukan supaya members bisa contribute interaktif. Jadi hal yang belum pernah klien Yani lakukan di klub. Kalau ini kan udah semua udah pernah dilakukan. I want something that you never did before. Belum pernah dilakukan sebelumnya. Belum pernah dilakukan. Tapi masih masih environment activity ya. Jadi masih ya, terserah. Pokoknya kan intinya mereka kontribut ide, kontribut, ya kan? Bukan kontribut duit aja kan, tapi kontribut ide karena game semua. Kan? Jadi saya minta hal yang belum pernah Anda lakukan. Tiga aja lah, nggak usah banyak-banyak. Tiga? Iya, tiga. Yang belum pernah Anda lakukan. Kita masih ada tinggal 5 menit lagi. Oke. Okay. Mungkin kita bisa melakukan advokasi kebijakan mengenai belum, saya belum pernah melakukan itu. Jadi kita mengadvokasi itu artinya mungkin bukan dalam kaitannya mengkampanyekan atau mempelajari, menganalisis kebijakan dari pemerintah daerah misalnya mengenai sumur resapan. Itu kan Anda misalnya memberikan ide berarti. Padahal Anda ingin mengundang ide. Ya, maksudnya saya mengundang ide untuk melakukan advokasi. Jadi bukan untuk melakukan kegiatan langsung, tapi mempelajari peraturannya dan pelaksanaan dari apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Apakah itu? Oke, coba dulu. Kita analisa. Okay. Kedua, yang belum pernah dilakukan. Yang belum pernah dilakukan, tapi tujuannya untuk mengundang members contribute ideas. Oh, oke. Okay. Bagaimana kalau kita pergi ke suatu tempat gitu untuk lihat? Orang tadi aja takut ketemuan lagi. Iya. Ya justru itu takut keluar ya. Ya bagaimana kalau kita akan putarkan video ya, mengenai suatu tempat dan bagaimana mereka melakukan penanaman pohon di suatu lahan yang sangat kecil, tapi dalam waktu singkat lahan tersebut bisa hijau kembali. Jadi kita akan memutarkan video, bagaimana? Muterin video bisa mengundang orang interaksi? Setelah itu kita diskusikan. Oke. Okay. Setelah kita menonton video itu, kita diskusikan apakah kita bisa nggak melakukan hal yang sama seperti itu misalnya. Oke. Okay. Yang terakhir nih, hal yang belum pernah Yani lakukan di dalam kegiatan Lions untuk mengundang member memberikan kontribusi atau interaksi ide-ide yang belum pernah dilakukan.
yang belum pernah dilakukan dan harus dilakukannya tuh online ya, atau maksudnya bukan nggak usah keluar rumah gitu. Kembali saya akan membuat video untuk mengenai diri saya sendiri gitu ya, mengenai kegiatan saya, apa yang saya lakukan. Karena kebetulan saya bisa keluar dan mungkin saya akan bikin vlog misalnya. Vlog, oke. Okay. Apa bedanya vlog dengan tadi putar video? Kalau yang tadi itu orang lain, yang tadi pengalaman orang lain. Kalau yang sekarang itu pengalaman saya sendiri. Itu saya belum pernah itu okay. Bikin vlog. Oke, okay. Boleh. Good, ada tiga dan kemudian, hal ya. Ya. Dan kemudian kita diskusikan setelah itu. Oke. Okay. Nah, berhubung ini sudah waktunya habis sesi coachingnya, saya wrap up sedikit. Jadi awalnya adalah lain yang ingin dari sesi ini adalah biar dapat gimana caranya silent member itu bisa mengkontribut ide interaksi ya kan supaya mereka bisa lebih terlibat dalam kegiatan ya, ada empat tadi ya, tetap pelajaran online, cari ide lain, fundraising dan memancing interaksi ya. Memang ada tiga hal yang belum pernah dilakukan adalah membuat sebuah aplikasi kebijakan baik dari venue atau event atau bahkan vendanya. Terus kemudian putar video misalnya dalam konteks environment, bisa nggak dari ini apa ide dari teman-teman? Jadi ini juga untuk sebenarnya memancing interaksi tersebut ya kan. Terus akhirnya membuat vlog ya kan atau bahkan video ya kan, bisa live, bisa rekaman dan sebagainya. So itu simple apa yang kita lakukan dalam sesi coaching. Kita balikin lagi, kita memfasilitasiin bahkan kalau dipus lagi kepalanya mau nyutup. So thank you very much. Tepuk tangan buat lainnya nih dong. Terima kasih. Okay. Ada pertanyaan. Apa yang kita lakukan tadi barusan? Tapi itu memang bagus ya coach Jimmy, lain Jimmy gitu loh. Jadi istilahnya kita kayak Yani, kalian Yani gitu, kita jadinya malah kok cenderung dalam sebenarnya mau menggali anggota kita itu mau mengeluarkan ide-ide, ujung-ujungnya kita yang duluan ngeluarin ide-ide. Itu yang yeah. Sangat sulit sekali ya Yani ya, ketika kita mencoba menggali, ayo dong kita jangan begini-begini aja baksosnya dari kalian, apa ada ide-ide baru yang kita ingin. Tapi karena pada diem semua, ujung-ujungnya kita yang kita begini ya, kita begini gira gimana, kita begini, ujung-ujungnya ide-ide dari kita seperti kata yeah. Dan Jimmy harusnya jangan dari kita, karena kita mau memancing mereka yang mengeluarkan ide, kan gitu ya, Len Jimmy ya? Enggak, jadi sebenarnya ini ada kemungkinan culture yang tidak tersebut. Jadi culture yang sudah terbentuk baik dari culture lainnya sendiri, atau culture orang kitanya sendiri, atau orang daerah itu sendiri ya. Nah, tapi I don't know. Apa yang saya lakukan di klub terjadi apa enggak, ada kepikiran gue enggak ya, IPP gue mana tuh ada Ella ya, Ella itu sekretaris saya waktu dari awal, saya lempar aja siapa yang mau ikut, siapa yang mau ini. Jadi kita saya hampir di dua periode waktu IPP dan PP hampir zero interaction, jadi udah lepasin mereka, jadi mereka yang punya ide apa execute, mereka bikin. Menang kompi aja saya gak tahu waktu itu GC berapa yang jadi kompi. Karena kita lemparin semua sistemnya, oke lo ada ide apa, execute, ada ide apa, execute gitu. Jadi udah berjalan sampai menang kompi, baru saya tahu, wah udah menang kompi gitu kan. Kapan bikinnya ya saya lupa gitu ya. Gak tahu. Ternyata menang dan kita kemarin penutupan dengan baik sekali. Jadi dengan kita memberikan mereka kesempatan, nah biasanya itu belum terjadi, habitsnya belum dibentuk. Kalau udah mulai dibentuk itu udah jalan sendiri ya, dan mohon maaf banget ya, kita sebagai ininya jangan buru-buru terpancing langsung, aduh lo nggak jalan-jalan, so gue yang jalanin aja deh gitu loh. Nah biarin aja tetap coba kayak tadi saya melayani,
itu berapa kali gue muter-muterin. Iya kan, ini kan tadi mancingnya ide, kenapa lu yang ngomong lagi? Balikin lagi deh, balikin lagi. Kan kayak gitu kan, kenapa lu yang ngomong lagi? Lu yang keluarin ide lagi. Maaf, ini kan udah kita lakukan sebelumnya. Ide baru dong, akhirnya saya kasih lagi kenceng kan. Coba deh, yang belum pernah dilakukan. Dan sampai akhirnya saya memunculkan pertanyaan itu kan. Baru diem tuh yang itu lama, udah mikir, apa yang belum pernah lakukan? Gitu kan. Jadi, kita jangan, ya kebiasaan kita juga sebenarnya menciptakan kebiasaan itu. Di klub itu, lu kemudian gue jalanin aja gitu. Diemin dulu aja gitu ya. Jadi ya untung udah mau ikut Zoom, nah, mau ikut meeting. Nah, kalau gini, kalau misalnya kita diemin aja gitu loh, diemin aja, kemudian akhirnya meeting itu jadi stagnan jadinya. Nah, karena saya nanya lagi kan, selain Jani, saya ulang-ulangin dulu. Iya, makanya berarti kita harus bolak-balik bertanya dan bertanya terus sampai mereka mau berinteraksi gitu ya, Len Jimmy. Iya, kita kan variasi pertanyaannya, jangan sama kecil. Kita gua anak kecil tuh nanya gua itu mulu. Variasiin lah. Kayak ini kan begitu kan? Akhirnya gue bikin pertanyaan apa yang bikin dia mikir. Oke, hal yang belum pernah lo lakukan di klub. Ya kan? Karena dia muter-muter gitu, jawabnya muter-muter lagi. Ya kan? Tadi minta mengundang ide-ide, kenapa dia bilang lanjutin online. Itu kan udah 4. Kok apanya 4? Itu kan udah kita bisa lakukan. Fundraising lah, apalah. Gitu kan? Untung dia nggak nanya, udah pada mandi belum gitu. Karena mungkin mancing interaksi kok udah nalem pohon apa enggak gitu kan. Kenapa nggak nanya aja, udah pada mandi belum, udah pada makan belum, anak udah kasih makan belum, untuk mancing interaksi. Boleh ya, so, tanya-tanya itu seperti itu ya? Itu kan untuk kita untuk bilangnya. Untuk ice breaking ya? Ya, gitu. Udah pada mandi belum? Tapi misalnya Len Jimmy, kalau misalnya kita kemudian itu karena tidak ada istilahnya dari mereka benar-benar tidak ada sama sekali, karena saya pernah ya mencoba menyelesaikan masalah satu masalah internal satu klub gitu ya, saya diundang ke dalam WA game mereka, saya boleh dikatakan di WA game yang cuma 10 orang itu saya orang luar, katakan nakawe, hanya saya yang chatting dan bicara. Telepon presidennya 3 jam, hasilnya dituangkan ke dalam WAG-nya juga enggak ada respon sama sekali. Itu bisa sebulanan gitu loh. Cuman saya sendiri yang berbicara. Solusi apa? Ayo, solusi apa? Saya solusinya gini, kalian ada solusi apa lagi? Kira-kira ada apa lagi? Kira-kira kalian mau bagaimana? Nah, itu kemudian kemudian akhirnya sampai akhirnya benar-benar mohon maaf, saya give up. Saya pikir mungkin saya harus stretching mereka dengan mengatakan, akhirnya saya mengatakan begini aja, saya kalau sudah memberikan A, B, C, D, E, F hitungan semua saya berikan, kemudian dari Anda-Anda tidak ada satupun yang mau memberikan idea, solusi, ataupun katakanlah niatnya keluar, nggak ada, saya kayaknya harus meninggalkan grup ini supaya kalian secara internal bisa bicara antara anggota kalian, mungkin karena ada saya, akhirnya saya pakai alasan, mungkin karena ada saya. Gue curiganya mereka bikin satu WhatsApp grup yang ada kamu. mereka justru mengundang saya karena presidennya udah nggak tahu mau ngapain. Justru karena presiden nggak tahu ngapain. I think itu bukan permasalahan WhatsApp ya. I think itu ada namanya dealing rapport. Dealing rapport yang internal dan personal itu harus dibangun dulu gitu loh. Ya. Ini KDMA jalan mulu ya. Ya. Nah, jadi menurut saya harus ada interaksi yang intensif personal. Ya, mohon maaf ya, WhatsApp kadang-kadang kita nggak megang mulu gitu loh. Ya kan? Jadi ada personal touch-nya dulu mungkin harus dibangun di sana ya. Kalau kayak begitu, sorry to say, kadang-kadang anjir ada pojok abad cuy di WhatsApp kita diem ah. Nanti takut salah kena tembak lagi kan. Ya kan ada si, aduh KW lagi, apa tuh KW gitu kan. Barang Cina aja KW, ini KW beneran gitu kan. Oh, tapi KW 1 enggak, KW 1 masih kecil lah. Daripada KW 8. Jadi, enggak, saya mau nanya Len Jimmy. Sampai akhirnya ya, almost one month, akhirnya mungkin karena saya berpikir begini, mungkin karena ada saya di dalam, makanya mereka antar anggota malah nggak mau bicara gitu loh. Akhirnya saya menggunakan alasan, saya sudah memberikan masukan-masukan, memberikan saran-saran. Silakan Anda di internal Anda, anggota kalian bahas. Mungkin ada ya, saya okay. di
saya ada di dalam. Ada. Nah, saya bilang saya ada di dalam, mungkin kalian enggak enak bicara. Jadi saya left. Jadi izin saya left grup itu enggak salah kan ya? Salah kalau langsung Anda left. Saya minta izin, left group karena itu udah hampir almost one month more saya mencoba. Sabar dong. Anda kan satu tahun dikasih baru sebulan. Istilahnya udah telepon, udah teleponan, udah bicara, udah almost telepon sama yang senior di ini klub lah, udah kasihkan bermacam-macam saran gitu loh. Udah melakukan approach, bantu untuk mereka lanjutkan, tapi tetap tidak ada no comment sama sekali gitu loh. Sekarang pertanyaan saya adalah, what is your purpose? Purpose supaya mereka mau atensi terhadap permasalahan klubnya sendiri dan berusaha menyelesaikan. KW adalah, client club adalah we serve. Kamu baru 1 bulan dari 12 bulan. Kamu aja udah gak sabaran. Saran saya, kamu sabar sampai 1 tahun. Kamu baru 1 bulan ya gak sabaran. Karena gak... Nggak bisa satu tahun. Karena satu bulan kalau mereka nggak ada solution, the club will be canceled. That is the problem, karena saya punya target waktu. Lain-lain ini cerita. Ya, nggak, makanya saya cuma mau nanya apakah dengan cara bahwa the last saya sudah mengatakan melakukan yang terakhir, kemudian tetap tidak ada solusi, mereka tidak mau sedikit pun niat tidak mau, saya left grupnya saya itu memberikan kesempatan mereka saling bicara seperti kata Len Jimmy, mungkin karena merasa ada pejabat, ada tingkatan yang lebih tinggi situ, mereka nggak berani bicara, akhirnya saya left group gitu loh supaya mungkin mereka bisa saling interaksi. Ini sedikit komentar nih case-nya Len Uni ya. Ya. Jadi tadi kan keputusan Len Uni untuk left group itu sebetulnya ini kalau saya coba seperti Len Jimmy ya coaching ya, itu adalah sebetulnya Len Uni tuh tahu bahwa mereka kurang nyaman, ya kan? Yeah. Intinya kan problemnya itu kan kurang nyaman presence tense-nya. Nah, goals-nya adalah bagaimana mereka membuat mereka nyaman supaya mereka bebas ngomong, supaya mereka mau aktif bicara, ya kan? Jadi goals-nya adalah membuat nyaman. Nah, solusinya tadi yang kepikir oleh Len Uni adalah left, which is itu enggak bijaksana. Ya, tapi kan kalau saya sebagai coach Len Uni, saya enggak akan bilang itu enggak bijaksana. Saya akan tanya ke Len Uni, kenapa mau left? Ya, sampai dengan Len Uni menyadari bahwa sebetulnya Len Uni menyadari bahwa mereka semua kurang nyaman bicara dengan Len Uni. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah bagaimana Len Uni bisa membuat mereka nyaman supaya mereka mau aktif bicara. Ya, mungkin kenapa? Ya, misalkan saya bertanya gitu ke Len Uni, mungkin jawaban Len Uni, mungkin Len Uni terlalu pushy mungkin. Mungkin Len Uni cara bicaranya mungkin kurang membuat mereka nyaman, nah, gitu kan. Jadi mencari untuk ini, karena left group is not the solution. Ya. Jadi kita mesti mencari solusi lain untuk membuat mereka nyaman, gitu. Oke, okay. Thank you DC Brata. Kita balik ke ranah ini, jangan masuk ke content wise, ya. Kita balik ke konteks. Ke coachingnya saja supaya kita balik ke core-nya adalah ini coaching skill-nya. Konten nanti bisa dibahas terpisah, kalau perlu kita bikin satu kelas lagi ya buat bahas konten tadi. So saya balikin ke jalurnya aja untuk praktek coaching-nya. Nah, kita analisa lagi apa yang kita lakukan terhadap Lion Yani pada praktek coaching-nya. Dan saya berharap sih kita ada 1 jam untuk praktek 15 menit. Kayak tadi saya melakukan 15 menit sesi singkat, tapi cukup padat dan membuat berpikir klien kita. Dan saya ingin pada tahun lalu ya tidak berhasil memberikan sesi praktek coachingnya. Dan saya berharap ada 1 jam lagi untuk praktek coaching. Teman-teman mau praktek coaching nggak untuk diskusi apa yang saya lakukan terhadap lainnya ini supaya bisa praktek coaching. Kalau tidak, ya kita tutup.
kita selesaikan dengan satu tab terakhir. Kalau mau pakai coaching, kita bagi breaking break rooms. Tapi saya minta dengan sangat jadinya praktek coaching, bukan diskusi konten yang tadi. Gimana teman-teman? Saya bagikan ke floor keputusannya. Saya setuju. Setuju yang mana? Saya setuju. Ikut. Diskusi mengenai... Ya, karena kita memang butuh ya itu ya, how ketika bicara dengan kita bicarain, kita harus tahu. Jadi nanti kita mempraktekkan coachingnya tadi dengan yang tahapan ini, ya. Jadi melakukan praktek coaching lagi pada sesinya Anda. Nah, kalau mau praktek, baru kita breakout rooms. Kita breakout bagi tiga ya. Lion Jimmy, mungkin perlu diinformasikan mengenai beberapa metode alternatif. Misalnya tadi Lion Jimmy kan menggunakan metode asking question gitu kan, dan questionnya itu tadi yang kedua itu tadi memang ada variasinya yang belum pernah dilakukan oleh Lion Yani itu apa. Nah itu kan sebenarnya variasi dari bertanya gitu. Nah selain bertanya, metode apa lagi yang teknik atau bertanya itu udah cukup powerful sekali dengan kita mendengarkan. Okay. Nah, tadi saya bilang paling penting adalah metodenya mendengarkan dan bertanya sesuai dengan hasil dari pendengaran kita. Ya kan? Jadi kita nggak usah pikirin, oh pertanyaannya apa, gue harus nanya apa. Enggak, kita dengerin dulu dari pendengaran itu, kita bisa memberikan pertanyaan. Nah, tadi saya nanya yang itu, udah bahas di sini. Teknik. Di teknik untuk solusinya kan. Nah, yang nggak ketahuan kan saya nanya ini tadi. Dan akhirnya waktu ngomong yang diinginkan udah dibahas kondisi sekarang karena dia nggak mau ngomong, pada silent. Nah, ternyata kan kita udah tahu gapnya apa ya, mereka diam nggak mau keluar karena takut COVID juga. Ya kan ini gapnya udah ketemu di sini ya. Tadinya gapnya. Bagi room ini berarti ada yang harus jadi coach, ada yang di coaching. Yes, juga. Yes. Nanti dibagi tiga orang, satu jadi coach, satu jadi coachee, satu jadi observer, pengamat saja. 15 menit aja satu seorang, jadi 10 sampai 15 menit satu orang, jadi tiga ronde itu berarti 40 menit lah. Gitu. Jadi pas, habis itu balik lagi ke ruangan. Jam 12. Oke. Itu kira-kira cukup. Kita breakout room, jadi berapa orang? 44 bagi 3. 44. Berapa? 42 berapa yang bisa. 42. Jadi berapa? 14. 15. Nah, 14 ya. 14 lah, kan di luar lain Jimmy. Ini ada yang left lagi. Berarti 43, 42 sisa 1. Ya, ada. Ya, sisa satunya lain Jimmy lah. Oke, 13 ya. Ada mau pamit duluan boleh, biar kita tentukan sekarang. 14. Oke. 14 breakout room. Oke, 13 aja deh ya. Silakan teman-teman. Ada yang berempat, ada yang bertiga. Mostly tiga. Silakan pilih. Saya dan lain Jimmy aja. Nggak saya ikutin. Aku nggak mau ikutan. Kan harus ini nanti, harus netral kan. Oh iya, kita enggak lah, besok praktek lah. Kita pengamat aja ya. Saya pamit bentar. Jadi pengamat aja, Jom. Ya, kita observer. Ya, lain nyaman ya. Iya, siap. Masuk room juga ya, jadi biar kita tahu juga ya, gitu, boleh kan?
Oh, ada yang nggak break room, ada yang nggak masuk. Lain Jimmy, saya tadi kan satu room dengan Lain Ati Pujo. Lain Ati Pujo itu lagi nyetir, dia nggak bisa. Terus kamu di rumah mana lagi? Saya nggak tahu nih, saya keluarkan cepat. Tapi Lain Ati dia nggak mau leave room, dia tetap mau monitor. Cuma karena lagi nyetir, jadi nggak cuma jadi, bisa jadi observer. Ya, tadi kami cuma berdua aja tadi. Nggak tahu mau lemparin gue kemana. Mana aja deh. Tar gimana cara pindahnya? Betul cara pindahnya. Add in ke breakout room mana aja deh. Bentar. Nama lu gimana tadi? Ya Yohana sendiri ya Yohana. Okay. Kok nggak mau ya? Ada yang bantuin teman-teman juga sih, pindah-pindahin orang. Gimana sih caranya? Caranya di chatting di ini ya, di partisipan ya. Hai, room 6, aku dimasukin ke room 6, room 6 tak ada orang. Ya, aku tadinya di room 4 enggak ada orang. Left lagi. Tuh, di room 5. Oke, praktek coaching jadi chaos. Lain saya pindah satu deh. Ini kali, yang mana nanya? Nanya apa? Aduh. Ya Neng, nanya apa Neng? Tangan tuh Adrian, tolongin Adrian tuh mau Bogor. Bentar. Main Jimmy mungkin dikembalin aja lagi enggak? Semuanya. Baru praktik lagi. Ya. Gimana terserah sih. Loh kok? Oh, kok cuma 15? Oh, karena udah pindah-pindahin ya. Mungkin ya. Dia diam ya, foto ya. Belum foto. Belum selesai foto. Tuh langsung coba tuh masker. Udah, Dede kepengen di foto yang ganteng deh. Satu. Nah, biasa ini serius sekarang udah ketawa nih. Bagus dah. Habis disuruh harus semangat. Jadi gue kencangan dikit galak. Bagus tapi sesinya keren. Iya. Yeah. Menarik loh. Iya, saya memang menarik. Ketawa lagi dong, ketawa lagi dong. Katanya kita bikin ini JLP semua gitu, bisa nggak? Santai aja kan nanti di spotlight semua. Berapa menit nih? 1 jam. Berapa? 15 menit. Coba aku ngomong. Kok fotonya, kok aku duduk sama rendah ya, berdiri sama tinggi. Bukan singkatan gitu ya? Bukan, tidak boleh disingkat. Begitu pula dalam tulisan, juga tidak disingkat. Itu biasanya begitu. Nih. Lagi ngobrol dulu. Kencana, cuma ngobrol, bukan pakai coaching, ini mentor. Habis gak tau nih, kita tadinya berdua nih, ngapain nih, ngomong apa nih ya. Jadi saya nanya-nanya nih. Oh, siap, nanti aku coba aturin orang-orang lagi deh. Iya, izin saya masih kamera off ya. Iya. Klub yang kira-kira paling aktif. Gimana tuh kira-kira, Kari Henry? Itu sudah saya lakukan. Alain Brata saya sudah lakukan. Bahkan akhirnya tadi saya bilang, ditanya.
Jadi dia tanya apa yang menurut Anda. Jadi teknik kucingnya dia itu memang udah memang karena mungkin dia punya ini ya, dia punya bidang ya. Jadi sangat luar biasa. Pertanyaannya nguber terus, ngejar terus deh. Apa? Seru nih ada coach. Udah, Ryan Jimmy coach kita aja. Gua lagi keliling. Ada CTL-nya, ada CTL-nya. Keliling kandang nih, ngapain? Iya, soalnya nih Ryan Yohanes enggak mau di coach. Gimana lah saya akhirnya ngobrol aja. Ikut saya mau. Ntar lagi gue balikin lagi ya ke ruangan utama pokoknya. Iya. Akhirnya kita cuma ngobrol. Ada Lain Desi nih, ada Lain Desi di sini nih. Lain Desi tapi lagi ngerjain sesuatu. Ya, sorry, saya ngerin. Karena sambil ngerjain yang lain, tapi saya tetap monitor. Ya, nah, observer gitu loh. Aku di coach dong, Lain Jimmy. Ya, lu mah coaching garong. Iya gitu. Lu mau coaching apa? Enggak, gue bukan. Masalahnya aku mau melemparkan pertanyaan apapun seperti yang mencoba menggali rekan-rekan di anggota gue. Tapi itu kan istilahnya presidennya. Mereka ya, tetap presidennya. Kita jangan ya, intervensi. Presidennya aja gue coaching aja by telepon, habis itu dia enggak muncul lagi di ini, di WhatsApp apa-apa ngomong apa. Lu KD atau KW? Aku KW. Ya berarti ada KD-nya dulu lah. KD-nya kan aktif. Tidak aktif. Kan sementara saya membacking KD. Oh, karena iya. KD-nya kan lagi sakit. Oh. Baru pulang dari Johor habis operasi kanker. Aduh, Ma. Iya. KD nggak bisa diganti lagi ya? Desain gitu. Nah, sih, karena kan juga susah. Karena dia sendiri kan mau aktif. Gitu loh. Walaupun by online only. Tapi kan sebagian besar nah, udah tugas. Waktunya lu lah. Ah, cuman gue gerem banget sama klub gue gitu loh. Udah santai. Itu lo itu menurut gue sih lu harus yang inilah namanya cobaan untuk melatih kesabaran lu juga sebenernya. Nah, benar satu tuh. Eh, tapi tadi yang masalah Bintan itu sebenarnya. Silakan lanjutin. Gue pindah muter. Ya dia enggak mau dengerin gue. Ini ada lanjut ini nih. Monitorin aja nih, jangan-jangan pada ngobrol semua soalnya. Enggak. Kita betul-betul, ini apa? Belajar dari Line Jimmy tadi ya mengenai. Gua nungguin 2 tahun tuh mau dibikin event sama si Jennifer nggak jadi-jadi tuh. Ini nunggu tahun ketiga gue. PHP oh, gitu? Banget. Itu, gue ya iya. 3 tahun kemudian nggak jadi-jadi. Ini tahun ketiga nih gue. Gitu, oke, enjoy ya. Ya, jadi kita tadi diskusi mengenai teknik bertanya gitu ya. Jadi rupanya jangan stuck dengan pertanyaan yang sama. Nah, Lain Jimmy tadi memberikan contoh pertanyaan agak keluar sedikit. Apa yang belum dilakukan untuk bisa kita lakukan gitu kan? Nah, kita juga kita jadi apa skill untuk bertanya yang sangat kreatif dan powerful itu listening kita. Sih uh-huh. Listening lah listening. Jadi dari listening itu bisa muncul pertanyaan ya. Ya kalau enggak kan gue udah nanya ini dia muncul lagi ini gue jawabnya ini munculnya ini lagi gue capek deh udah sesuatu yang nggak pernah dilakukan gitu. Jadi putar otak juga tuh. Oh iyalah kita sebaik tapi bener juga sih bener juga akhirnya keluar ide kan akhirnya iya gitu. Karena makanya saya bilang by asking nanti dia akan muncul. By asking the right questions akan lebih muncul. Mm-mm. Oke, enjoy, silakan. Iya. Tidak lagi. Yeah. Kita juga ya. Betul. Yang satu bisa, satu enggak. Iya. Yeah. Enggak bisa disamain semuanya gitu loh. Betul. Apalagi kalau masalah waktu. Berarti memang harus minta pendapat banyak lah itunya ya. Dari anggota yang masing-masing. Ya tapi emang susah kalau semua mau disesuaikan waktunya supaya bisa semua. Enggak susah ya. Iya susah. Jadi memang harus ini, begini. Halo. Ini Rizky siapa? Halo. Coaching apa enggak nih? Halo siang. Lagi ini. Ini enggak pernah ketek coaching malah curhat. Lagi ngumparin nih. Jadinya curhat kan di sini.
Jangan Johan, praktek dong. Oh, ya, ini kan ini baru introducing ya, coach. Lama udah mau bubar mau introduce. Amit tadi bingung. Alah, ini baru apa? Baru pemanasan kami. Udah 15 menit. Ya udah. Silakan. Ya. Sama itu ya, kendalanya bukan waktu aja ya. Soalnya sekarang kendalanya situasinya ya, lagi pandemi. Halo, Dede Jimmy. Baru mau ikut, nggak jadi ya. Tapi mau ikut jadi pengamat, observer. Jadinya pada curhat semua topiknya yang tadi. Jadi bah. Kayaknya kayak topiknya ya? Enggak, jadi ngebahas konten, bukan prakteknya, konten yang tadi. Yang kayaknya perlu satu sesi itu kita. Kalau aku mau nanya itu, membangun rasa ini self-belonging untuk klubnya, itu gimana? Rasa ownership-nya itu yang membangun apa? Self-belonging. Rasa ownership. Iya, jadi dia ngerasa memiliki gitu. Nah, itu paling enak LCIF Club. Enaknya apa? LCIF Club. LCIF. LCIF kan ada Melvin Jones ya kalau kita. Itu Melvin Jones kalau nama kan. Itu ada yang based on club. Jadi ada plakatnya yang gede untuk klub dan member-membernya ditulisin semua di situ. Nah, bikin ownership, yuk kita fundraising buat ini. Ini sama-sama kontak. Iya, kan ada tuh. Coba deh, benar nggak? Saya kurang tahu. Saya pernah ngintip aja. Katanya ada Melvin Jones yang baik based on club dengan member-membernya di dalam sana. Jadi kontribusi berapa duit gitu? Oh iya, yang ada 100 ribu juga per orang bisa, 500 ribu per orang iya, bisa. Iya, jadi based on club. Jadi semua kontribusi, iya. Semua ada. Sebenarnya yang 100 ribu tuh cukup bagus ya. Jadi kalau klub-klub yang anggap aja itu suatu apa sih kumpul dana gitu, tapi iya, dipakai untuk 30 orang satu itu, iya, jadi itu langsung ownership deh. Kemarin waktu webinar kan aku punya narasumber kan kebetulan disponsori oleh Kalbe Farma. Nah, sebagian saya suruh sumbang YLI loh, merah putih. Oh ya, keren dong. Iya, narasumbernya dua narasumber itu semua udah ikut merah putih. Jadi sebenarnya benefitnya ada dua. Si sponsor individu, misalnya aku bilang adikku suruh sumbang loh ya sebagian. Jadi untuk merah putih setuju banget dia ya, udah. Jadi kitanya dapat gopek gitu loh, Lendria. Oh, Lendria Namwati ngapain? Mau masuk ikut praktek? Enggak, kita saya pindahin itu. Ini ada satu lain yang enggak ikut praktek, tapi pindahin kemana nih? Lain Rinawati, atau kemana lain Rinawati? Ada Ati Pujo juga nggak ada ini. Siapa yang mau dimasukin praktek? Terus Lendria benefitnya ada dua. Jadi poin-poin yang non-lain itu poinnya dapat klub sebagai poin untuk LCI untuk ini Bintoro. Oh. Jadi tapi atas si nama klub atau atas nama perorangan jadinya? Enggak, yang poin yang 2,5 umpamanya let's say kan dia merah putih 2,5. Jadi kita individu dapat 500 karena kita memperkenalkan. Itu jadi 3 juta itu poin klub. Ke poin klub kan. Oh, oke. Okay. Rame-rame. Rame-rame ya. Jadi yang 500 ribu aku udah dapat pin. Wih, ngeri. Hey. Jadi jadi karena sponsor dapat pin cancer apa ada 5 kegiatan ada diabetes. Sponsor apa? Ada. Sponsor apa? Ah, kenapa? Pin sponsor apa? Sponsor kalau kita ada non lion yang masuk. Oh itu di, jadi member atau apa? Bukan member, non lion masuk apa ikut di dalam donasi. Program merah putih. YLI. Oh, program merah putih itu ngapain? Minimum kan merah putih itu minimum nyumbang 2,5 juta. Sekali. Kali. Kalau dia
nanti kelipatan. Gitu. Nah, bagi sponsor seperti kebetulan aku yang sponsorin ya dapat pin di samping 500.000 untuk YLI individu, dapat pin sesuai dengan yang 5 kriteria, 5 gitu, pilar. Bukan main ya. Bagus. Ya semangat, semangat lah. Ya. Ya toh. Semangat itu. Aku pilih cancer satu. Ya. Yang satu diabetes. Ya, 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 ya. 500 ya. Merah putih, merah putih. Yang 2,5. Bisa non lion, bisa lion gitu. Ya, kalau lion dia sendiri yang dapat. Si okay. Si ini ya tetap dapat pin si si yang ikut ya. Iya. Ya lumayan lah, kan adikku senang juga dia si itu swastika itu loh, dan dia yang profesional. Dia bilang iya, dia bilang atur aja dah kan. Iyalah, mana berani dia kan. Dia bilang nggak berani gue sama kakak gue kata sih. Kalau kalau Bali kan kayak Batak juga, jadi takut sama kakak ya. Halo GMP. GMP siapa? Tahu tuh GMP siapa? Oh, Lain Yuanita. Oh, Yuanita. Halo, Lain Yuanita. GMP. Sudah habis ya? Lagi breakout. Lagi breaking. Breaking room. Oh, maaf. Lagi breaking room. Yaudah, apa? Saya nyusul apa? Lagi. Kita diskusi aja di sini nggak apa-apa. Dan Yuanita, saya masih nunggu ibu saya. Oh, kenapa ibunya? Halo, sehat. Ibunya halo kemana? Ibu. Ibunya cantik banget, Dan Yuanita. Alhamdulillah. Ibu, ibunya halo, cantik. Ibu, cantik kali. Jadi saya tadi belum bisa ikut ini, baru selesai mandiin ibu saya. Iya. Alhamdulillah. Ya, ya. Orang tua lebih afdol. Terima kasih. Salam sehat. Nanti ada rekaman yang kita kasih. Oh, ini belum kita post. Serius itu. Terlalu serius malahan jadinya. Ada yang praktek gimana pengalamannya apa? Nyetir bukan? Lain hati lagi nyetir hati-hati ya. Iya, apa? Mengo-mengo terus. Iya, janganlah. Multitasking banget. Hati-hati. Mending handphonenya taruh di dashboard, ini taruh di sebelah kiri, ngeri banget. Multitasking banget tuh Lion Arti. Jangan-jangan pakai laptop. Iya, ya. Dia kayaknya mikirin itu tuh. Okay, so ada pengalaman apa teman-teman lagi praktek di luar praktek ini? Oh, satu room cuma satu room cuma 3, katanya belasan. Emang 3 orang. Bertiga. Saya berempat. 11 oh, room, 11 oh, room masing-masing 3 kali maksudnya. Oh, I see. Saya pikir kok enggak ada lagi ya, enggak ada lagi cuma 3. Enggak ada. Tiga. Kita enggak tahu ngomong apa juga. Bener. Awalnya saya berdua sama Lion. Bukan, sebelum saya keluar tuh saya berdua sama Lion Desi. Tapi Lion Desi karena lagi sibuk, bukan Lion Desi. Lion Desi bukan ya. Yang akhirnya saya left, kemudian kami berempat, saya Lion Yohanes, Lion Desi sama Lion Lily. Ya, dengan presiden baru. Iya. Jadi, akhirnya kata Jimmy, mentoring bukan. Ya nggak ngerti deh. Nggak bisa ngapa-ngapain karena sama klub baru. Iya. Karena akhirnya aku coachingnya Lion Yohanes, tapi nggak tahu apa yang mau di coaching. Tau ini sama-sama jadi coaching ya? Bukan, soalnya pertama Lain Yohanes yang coachingin saya atas saya masalah klub saya. Habis ujung-ujungnya, udah deh gantian saya yang coaching Lain Yohanes. Oh bener kan? Saling jadi coach. Tapi... Oke, ada pengalaman apa yang bisa Anda petik dari sesi praktek tadi? Mungkin Presiska bisa itu deh, bisa yang jawab deh. Nggak ada. Halo. Ayo, okay. Siapa? Sekarang kita wrap up.
saya tutup ini aja. Everybody needs a coach. Serena Williams sampai ada filmnya ini yang dimainkan oleh Will Smith. Serena is a coach. Everyone needs a coach. No matter your job or industry, you want to grow, ingin bertumbuh, ya, terutama di organisasi ini. Dimana seorang coach atau coaching bisa membantu Anda. Kita ada accountability. Coach bisa membantu Anda identifikasi growth areas dan support Anda sebagai Anda bekerja terus. Yang kedua, action steps dan goals. Dalam sesi coaching ini kita membantu step by step, langkah demi langkah untuk mencapai ke sana. Seorang coach membantu Anda, mendampingi Anda, bahkan sampai membantu menciptakan roadmap-nya untuk Anda pencapaiannya. Growth juga untuk bertumbuh, ya kan, untuk lebih tinggi di hal-hal personal growth tentunya, untuk bisa capai goals lebih cepat untuk karir dan pribadi. Ya, pertanyaannya, how can a coach help you, ya? 10 alasan kenapa, 10 sebab lah kenapa top coach digunakan untuk membantu top eksekutif, ya kan? It's lonely at the top. Jadi orang yang leader-leader biasanya sendirian. Jadi perlu pairing, perlu orang yang equally bisa sama bandingin, bisa menjadi role model juga, bisa membantu Anda meningkatkan leadership, ya kan? Ketiga, juga bantu sinerginya. Jadi dari good to great itu dibantu oleh seorang coach, ya. Well, leaders never stop evolving. Leaders, kita selalu tetap naikin game kita, naikin kualitas kita, naikin kemampuan kita dan skill kita. Tentunya banyak yang CEO sudah punya pakai coach. Ini survei 2013 oleh Stanford University bahwa banyak gak coach yang terima coaching, ya. Harusnya sudah meningkat karena sudah 10, hampir 8 tahun kemudian, ya. Jadi banyak yang sudah pakai coach, ya. Dan menggunakan coach membantu eksekutif mencapai personal development dan tentunya perlu point of view yang berbeda-beda supaya bisa meningkatkan self awareness dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh coachnya terhadap coachnya, ya. Continuous improvement, develop kompetensi kamu terus-menerus. Terus kita supportive bahwa seorang yang di coach kita rasa mereka akan bisa lebih baik daripada sebelumnya, ya. Return on investment pastinya, dan everybody ini coach ini video aja nggak usah. Oke, so wrapping up, takeaways. Ini skill yang menarik sekali, bisa dipraktekin di klubnya maupun secara individual. So thank you very much for coming. Ada pertanyaan sebelum kita foto-foto dan tutup? Ah, tinggal 27 dari 90-an. Dan Jimmy, gila. Ini sebenarnya bukan pertanyaan, ya, tapi ya. Mungkin yang mungkin juga pertanyaan. Apakah hal-hal yang akan saya sebutkan ini merupakan teknik yang efektif untuk seorang coach, pelaku praktisi coach, ya? Misalnya gini, bagaimana halnya dengan apabila si audience itu merasa terintimidasi dengan pertanyaan-pertanyaan itu, gitu, ya, yang terus menerus gitu. Terus apakah bijaksana seorang coach itu memberikan semacam pro dan kontra dari suatu solusi, atau pertama mengidentifikasi masalah terus kemudian mencari solusi. Nah, kemudian pro dan kontra dari solusi itu, apakah itu baik untuk disebutkan oleh seorang coach, ya. Terus kemudian apakah good idea untuk melakukan one on one gitu kalau memang misalnya silentnya tuh kelamaan gitu. Terus ada lagi juga banyak 1, 2, 3, 4 ya, mumpung, mungkin 5 kali. Mumpung free, tenang. Terus free, yang ini good. Ini yang good idea, good itu adalah kalau ternyata tiba-tiba idenya banyak banget muncul gitu. Berarti ini udah berhasil, kan, sebenarnya. Untuk kan tadi kan sebenarnya dalam rangka break the silence untuk kemudian akhirnya kok tiba-tiba muncul banyak ide. Nah, bagaimana dengan hal adanya itu gitu untuk supaya tidak menjadikan
si audience gitu ya, salah satu atau salah dua atau bahkan sejumlah itu jadi kecil hati gitu kalau idenya tidak diwujudkan gitu. Oke, yang kelima. Ini yang kelima akhirnya misalnya gimana kalau ternyata turns out semuanya jadi coach gitu, semuanya saling bertanya gitu. Semuanya udah itu aja sih. Yang pertama intimidasinya kita bertanya kebanyakan. Okay. Saya boleh cross-check dulu nggak tadi Pak Yanyangi merasa terintimidasi dengan pertanyaan saya apa enggak? Mungkin kalau ada kalau disebut lagi pertanyaan itu kan sama yang tadi ini gitu. Tapi setelah bertanya yang belum ditanyakan, apa yang belum dilakukan, itu sebenarnya saya nggak merasa terintimidasi. Oh oke, okay. Jadi ada pertanyaan lainnya gitu. Kalau menurut saya bukan intimidasi kali ya Lenyani, lebih merasa nggak nyaman karena kita bolak-balik nanyanya sama ya. Nanti. Oh ya, itu dari segi yang Lenyani, bertanya. Dulu, dia nanya, dulu mau nanya apa nanti dulu. Sabar dulu ya. Thank you. Ya, balik lagi kalau saran saya pertama framingnya dulu. Jadi dari awal kita set tone-nya, set framingnya di awal itu seperti apa? Kita mau apa sih di sini tujuannya? Dan sebelum mengajukan pertanyaan, kasih nafas dulu. Jangan cudet gitu kan. Ayo apalagi. Yo. Iya, lagi ya. Jadi kasih space. Ketiga, bisa nggak kita menyatakan framing lagi sebelum bertanya? Jadi bisa juga. Seperti kayak tadi saya framing lagi ke lainnya. Ini adalah kita kan tujuannya ini. Nah, mau yang cari kan ini. Boleh nggak saya nanyakan pertanyaan lagi? Jadi di framing lagi tuh, diputar lagi dulu. Jadi nomor dua adalah pertanyaan izin, terus tambahin framing lagi yang dari awal tadi pertama. Jadi diputerin lagi tujuan kita adalah gini. Boleh nggak saya bertanya satu hal lagi? Nah, ya kan. Jadi jangan sampai kita menciptakan suasana yang genting, siapin pistol, golok di meja. Ayo ngomong halo, gue tembak kalau enggak kan gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi kita mengcreate comfort, create safety juga. Jangan sampai memberikan ketegangan yang akibatnya menciptakan suasana intimidasi. So, kasih space. Nah, kasih jeda. Jangan langsung ditembak. Biarin dia mikir dulu. Ya, kecuali tadi, karena waktu saya mepet, dia ngomong, mau ulang lagi, saya cut. Kalau enggak, dia akan ngocor sampai 10 yang udah pernah dilakukan. Udah ketahuan polanya, satu kok sama, yang kedua kok sama, yang ketiga kok sama gitu. Ini kalau gue lolos lagi sampai 10 ya sama aja gitu. Jadi saya harus cut gitu. Jadi hati-hati untuk itu ya. Jadi untuk intimidasi. Nah, pro dan kontra sebaiknya jangan kita identifikasi. Kalau kita posisi sebagai coach dulu. Nah, tapi kita punya multi role enggak? Misalnya ada PSTM. Tapi ingat, kita kalau misalnya di luar PSTM dan kita jadi member, walaupun dulu kita adalah PP, kita udah bukan PP lagi, kita bukan PSTM, kita adalah member biasa. Setuju nggak? Jadi role kita adalah sebagai member biasa. Loh kan gue PP udah lebih pernah kayak gitu. Tetap beda, Anda sudah tidak di hierarki itu lagi. Anda sudah hierarkinya jadi member biasa. Jadi kita harus jangan yang ngomong. Kecuali Anda PSTM yang multi role sebagai coach. Kalau Anda multi role sebagai coach, boleh sebagai presiden untuk memperkarakan begitu. Ya, kalau enggak ya jangan dikeluarin pro dan kontra gitu. Eh, lu member. Kecuali diminta, tanya nih kan lu senior nih. Ya. Gimana pendapat kamu? Nah, baru ngomong pro dan kontranya. Kalau sebagai coach tidak, kita tidak mengeluarkan pro dan kontra, tapi kita menanyakan kepada orangnya. Menurut kamu ini pro dan kontranya apa? Mereka yang ngomong sendiri. Jangan, kita yang ngomong. Nah, begitu mereka yang ngomong sendiri, ini kayaknya lebih banyak kontranya daripada pro-nya. Jadi, kan kita lain nanya. Jadi mau kayak gimana? Jangan deh, kayaknya kebanyakan kontranya daripada pro-nya deh. Nggak worth it deh. Ya udah, menurut kamu mau kayak gimana?
dibatalin deh. Kan kita pakai coaching semua, nanya semuanya. Oke? Okay? So, itu pro dan kontra. Ketiga, good idea nggak one-on-one? Tergantung Anda punya resources-nya kayak gimana. Ya, kalau Anda bilang, ya gue punya waktu, member lu 30 orang cuy. Satu orang satu jam, 30 jam habis. Gitu kan? Mau kayak gitu, silahkan. Itu preferensi masing-masing. Saya nggak bisa bilang one-on-one bagus nggak. Tapi kalau di, lagi di room, ya kita pakai framing. Izin ya teman-teman, nih, coba saya memberikan ini. Tapi jangan bilang, saya coachingin satu orang ini ya. Nanti dia merasa terpojokkan. Ya. Pokoknya gitu teman-teman, saya ingin bertanya sedikit kepada si A atau si B, si C. Jangan bilangnya, gue mau coachingin si A, si B, si C. Aduh, gue salah apa lagi ya, gitu kan. Gue mau di-coaching nih, gitu kan. Udah, jangan. Apa? Intinya jangan nyebut coach gitu loh. Ya, tapi tekniknya yang digunakan. Tekniknya, skillnya yang saya mau ajarkan. Jadi, one-on-one bebas, tergantung referensi, tapi kalau member 30 atau 25, ya habis waktu juga. Ya. Nah, apa yang terjadi jika too much ideas? Nah, itu saya udah bilang di awal tadi. Bilang, kalau ini tujuannya, kalau belum ada ide, mampet ke aku, bajian ide, it's okay. Lempar aja ke floor, namanya brainstorming. Kan? Nah, nanti gimana teman-teman? Ini kita ada, kalau saya suka waktu lagi offline, saya ada papan tulisin semua tuh. Kalau lagi Zoom gimana Jim? Pakai aja Word. Word dokumen Anda ketik ya, Anda share screen deh guys. Kayak gini nih. Ya. Oke, okay, kita apa aja nih ya, kita ngomong. Nah, jadi apa? Satu, oncom ya kan. Kedua, bacam gitu. Ya udah ketik-ketik gini aja keluar semua kan. Oke, okay, yang mana yang mau dijalanin? Kayaknya oncom aja deh, baca nggak enak. Udah. Jadi, if it's too much idea, it's okay, just write down all the ideas. Oke. Nanti siapa yang lebih bagus, nanti idenya ada. Walaupun nanti at the end kita yang nentusin kalau kita PSM. Ya kan? The main key hierarchy adalah president of the club. Gimana semua jadi coach? Belum tentu. Ya, yeah. Oke. Okay. Thank you. Oke, okay. Gitu layanannya 5-5-nya ya. Ya, yeah, thank you, Len Jimmy. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Tadi ada yang WA saya nih, nanya mungkin tanggapan terhadap apa yang saya bicarakan tadi soal klub yang saya tanganin itu. Katanya kalau di dalam coaching itu bahasa yang digunakan jangan bahasa intelektual. Jadi bahasa pasaran aja. Apakah itu benar? Bebas gitu. Ngomongnya saya bilang lugue, iya, lugue. Penting nyambung. Begini, bukan soal intelektual atau bahasanya ketinggian. Yang penting nyaman kedua belah pihak. Ada yang gak nyaman gue ngomong sama lu pakai gue lu. Tapi ada yang nyaman dengan aku, kamu, saya. Ada yang jijik banget sih lu pakai ngomong ini. Kan lu biasa sama gue orang pasar, gue lu. Jadi tergantung interaksi antara satu dan ini. Ada lagi pakai ngomongnya bahasa panjenengan, pakai jempol lagi kan lu kalau ke Jogja ke sekolah, panjenengan bukan nama saya Jimmy. Iya, tapi kita ngomongnya panjenengan gitu kan gitu. Nah, itu kan beda-beda. Berarti kita harus lihat audiensi dalamnya itu siapa iya gitu loh, dari background-nya iya. Itu. Iya, jadi kan tidak semua orang bisa terima. Beda-beda. Ya, tidak bisa terima. Kita bicara yang kalau person to person mungkin agak lebih gampang ya kalau kita mengenal yang bersangkutan dengan background-nya. Kalau misalnya katakan yang tim dan grup, kan masing-masing orang punya karakter bisa terima bahasa ini, ada yang tak bisa dengan gaya kita bicara lulu gue gitu. Ya, formal lulu aja. Formal lulu aja. Fellow Lions, hadirin-hadirin sekalian, terima kasih DJ ya, rokok lah ya, semua lu sebutin dulu ya kan. Nah, itu kan formalitas. Kita by the book dulu kiren beneran perlu lagi. Ya kan itu gue kasih contoh kalau dia lagi itu. Oh, contoh tadi. Pakai gue kan kalau. Aku udah tepuk tangan kiren. Eh. Lanjut. Oke, okay, any other questions? Kalau ada yang pengen bertanya lagi, kalau enggak sesi paling penting adalah foto-foto. sebelumnya ditutup oleh GC dulu kali ya. Ada yang mau bertanya? Ya, DC yang nutup dulu. Kayaknya,
Terima kasih. Oke, terima kasih semua fellow Lions. Terima kasih semua. Ikut oleh di Disney Brothers. Ingin mengucapkan terima kasih. Ya, hati-hati. Ada Lion Jimmy. Terima kasih semuanya. Thank you, Lion Jimmy. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Disney Brothers. Sampai jumpa ya. Terima kasih kehadirannya. Langsung aja. Sampai jumpa. Oke, foto-foto. Training berikutnya. Silakan kita. Training berikutnya kita ada training. Lagi nyetir-nyetir aja, enggak usah lihat-lihat. Oke, mati. Amit-amit. Oke, fellow Lions. Mungkin waktu juga yang memisahkan kita karena sekarang udah hampir jam 12. Terima kasih atas kehadiran fellow Lions di acara pelatihan JLT kali ini yang membahas tentang coaching skill oleh Lion Jimmy. Semoga pelatihan hari ini membawa banyak manfaat, bukan hanya untuk kita di Club Alliance sendiri, tapi juga bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan lain di luar Alliance. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Lion Jimmy, juga kepada fellow JLT semua, dan khususnya DC Brata yang sudah memimpin kita semua di JLT. Baiklah, sesi JLP hari ini kita tutup. Dan setelah itu kita akan foto bersama. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dede Jimmy. Foto. Bagus. Terima kasih. Satu, dua, tiga. Pakai screenshot nih, guys. Handphone-nya jangan lain dulu. Satu, dua, tiga. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Thank you. Oke, okay. Thank you. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Andrea, terima kasih. Lanyoma, terima kasih. Happy weekend. Oke, 3, 2, 1.